yang bertajuk Budaya Kerja Berintegriti Cemerlang Organisasi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemah lembut je ya. Mungkin orang pertanian macam tu kan. Menunduk ke bumi. Ha, masya-Allah. Subhanallah, sekali lagi saya bagi salam. Kau ada yang dah lelap awal-awal kan? Okey, sebab salam ini satu ibadah, satu syiar dalam Islam. Ibadah yang sangat besar. Berada di satu kedudukan yang sangat tinggi. Memberi salam itu satu sunat mu'akkad yang sangat dituntut. Dan hukum menjawab salam adalah wajib. Masya Allah, itu jumlah ulama' menyebutkan menjawab salam adalah wajib. Kadang kita orang bagi salam mangguk, lupa nak jawab. Jadi lagi sekali insyaAllah boleh jawab dengan semangat, boleh jawab dengan jelas, dan rasakan ketika kita menjawab salam kita sedang mendoakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Subhanallah, alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Kementerian Pertanian. Betul kan? Ataupun dia panjang lagi ya, Kementerian Pertanian dan Industri. Itu saya tengah cari poster sebenarnya. Mana poster ceramah ni? Bukan ni. Okey. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Okey. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan nilah yang menjaga makanan rakyat Malaysia ya. Insya-Allah, subhanallah. Menjaga ialah sumber makanan. Jadi mudah-mudahan industri pertanian ni ada satu perancangan yang masa depan yang jauh. Saya percaya kalian adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menjaga bumi Allah, untuk menjaga tanaman-tanaman ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kelestarian dan sebagainya. Jika kita tengok di beberapa negara barat contohnya, yang mana mereka menafikan, mereka berusaha menafikan bahawasanya benar-benar kiamat itu akan berlaku. Mereka menafikan bahawasanya yang disebut tanda-tanda akhir zaman, hampir kiamat, sekian-sekian. Tetapi yang peliknya, mereka membuat persiapan. Mereka membayangkan benar-benar suasana yang digambarkan dalam rukun Islam kita. Yang keenam iaitu beriman. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat itu akan berlaku. Jadi di antara negara-negara barat tertentu, dia telah menyiapkan bank benih contohnya untuk memastikan rakyat dia boleh hidup dalam tempoh 2 tahun, dalam tempoh kemarau 2 tahun. Sebab itu digambarkan di antara tanda-tanda besar kiamat berlakunya kemarau 2 tahun berturut-turut. Sekiranya kita kadang-kadang hujan dah jarang sangat turun, kita dah terasa. Tapi bayangkan sebulan tidak ada hujan, bukan di negeri Selangor saja,
bukan negeri tertentu saja. Ia melibatkan seluruh negeri, ia melibatkan seluruh negara, pelusuk dunia. Kemarau itu menyelubungi seluruh dunia. Bayangkan, ketika itu pokok-pokok yang menghijau semua jadi mengering. Bahkan manusia di saat itu digambarkan akan mengutip daun-daun untuk jadi bahan makanan. Binatang-binatang mula mati, kelaparan, kehausan sebab manusia mengutamakan untuk keperluannya sahaja. Begitulah air-air sungai mula mengering, manusia mula minum air yang walaupun tidak logik ataupun tidak terfikir untuk minum. Kalau kita lihat suasana hari ini kan, contohnya di Afrika. Contohnya di Afrika kita boleh tengok anak-anak mereka di kawasan yang tidak ada air, purata turunnya hujan sangat sedikit. Sampai peringkat mereka minum air, kita sebut air seluk kalau orang Gano, Kelantan, air seluk. Ataupun air kita panggil air lumpur. Bahkan mereka berdiri di belakang binatang untuk menunggu air kencing yang keluar daripada binatang. Cuba tengok Google, ada kanak-kanak Afrika berdiri di belakang kerbau ke lembu ke. Bila kencing dia tadah dan dia minum sampai peringkat itu. Kerana taburan hujan yang sangat jarang, sedikit sekali, mereka mungkin tak mandi bertahun-tahun kerana air adalah satu harta yang paling mahal. Hari ini mungkinlah kita masih lagi merasakan emas adalah suatu sumber ataupun satu kekayaan ataupun satu harta yang sangat mahal. Kalau kita ada emas, lagi banyak emas, lagi banyak simpanan. Tetapi sampai satu ketika nanti manusia mahu menjual emasnya kerana untuk dapatkan air. Bahkan ketika itu manusia enggan menjualkan air yang dia ada walaupun ditawarkan dengan berguni-guni emas sekalipun. Sebab manusia boleh hidup tanpa emas tapi tidak boleh hidup tanpa air. Subhanallah. Sebab itu walaupun mereka dikatakan ya cuba menafikan, tetapi mereka membuat persiapan. Saya baca tentang beberapa buah negara yang membuat simpanan ataupun bank benih yang mana mereka cuba ikhtiar sekiranya berlakulah kemarau 2 tahun berturut-turut yang disebutkan, yang dipercayai, diyakini oleh umat Islam contohnya, dan mereka boleh survive untuk rakyat mereka. Wallahu'alam, saya percaya mereka buat begitu kerana mereka ketakutan. Tetapi bagi orang Islam, bila Nabi sebut, sesungguhnya orang yang paling bijak di kalangan kamu adalah orang yang buat persiapan untuk mati. Dan orang yang membuat persiapan untuk mati, kenapa dia jadi orang yang terhebat? Orang yang buat persiapan untuk mati dan belajar bagaimana yakin tentang kematian tu anytime, anywhere, dalam keadaan apa jua kita boleh mati walaupun tengah sihat, akhirnya akan melahirkan seorang individu yang tidak akan menangguhkan taubat, yang tidak akan melambatkan memberi maaf dan meminta maaf. Sebab bimbang kot mati petang ni bergaduh dengan suami, pagi-pagi lagi dah settle. Bukan ikut rajuk di hati, tunggu. Memang salah dia, tunggu malam karang. Kotlah kita fikir, kalau teringat pasal mati, kot meninggal lah kan, on the way ke accident ke, baiklah. Kadang-kadang apa yang berlaku, mula-mula ni kita memenangkan ego kita ni. Lepas tu pergi pejabat, on the way tu tengok ada accident tepi jalan. Kita pun, ya Allah, asaf. Terus mesej suami, bila sampai bang saya minta maaf ya. Ketika ego kita direndahkan, ketika motivasi mati itu tinggi, kita boleh rendahkan ego kita. Lalu kita tak fikir siapa salah, siapa betul. Yang penting kita nak settle dengan manusia. Kadang-kadang kita rasa kita betul, bos kita salah. Kita betul, rakan sekerja kita salah. Kita rasa sekian-sekian, kita ada banyak sebab untuk kita kata kita betul. Kita rasa orang tak memahami kita, kita rasa orang menafikan hak kita dan sebagainya. Lalu kita ada ego untuk memaafkan manusia yang lain. Sedangkan di akhirat kelak, mungkin dalam hal tersebut, bila dihisap oleh Allah Ya Hasib, yang maha menghisap, Allah Ya Raqib, yang maha mengawasi, Allah Ya Syahid, yang maha menyaksikan, Allah Ya Basir, yang maha melihat, Allah Ya Sami', yang maha mendengar, rupanya mungkin kita yang salah. Pada perkiraan kerana ego kita, kita melihat kesalahan itu pada manusia-manusia yang lain. Kerana itu nasihat merupakan suatu nikmat ataupun kemanisan bagi orang yang tidak rasa dirinya sempurna. Tetapi bagi orang yang rasa dirinya sempurna, nasihat, pandangan, kritikan terasa pahit. Subhanallah.
Dan sebab itu kita sentiasa perlu akui kita tidak sempurna sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bos, sebagai seorang majikan, sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, ibu, anak, sahabat dan sebagainya. Dan apabila kita tahu sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifan, diciptakan manusia itu dengan lemah. Kita sangat lemah. La haula wala quwata illa billah. Dan bila kita sedar hakikat ini, kita mula merasakan keperluan kepada nasihat, keperluan kepada teguran. Bahkan kalau isteri kita menegur, bahkan kalau suami kita menegur, ada sahabat-sahabat kita menegur, kita merasakan kemanisan di sebalik teguran kerana adanya sahabat-sahabat, adanya orang sekeliling ingin menyedarkan kita. Hakikatnya Allah nak menyedarkan kita. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Saya sedang berhadapan dengan manusia-manusia, insan-insan yang Allah pilih untuk berada di satu tempat, posisi, iaitu Kementerian Pertanian dan Sumber Makanan, Industri Makanan. Okey, betul ya? Industri Makanan. Walaupun kalian nampak mungkinlah rasa macam peranan tu tak penting sangat. Contohlah, tak penting sangat. Sebab apa? Dalam kementerian ada ramai. Ya, kita ada bos kita, pengarah integriti. Mungkin ada pegawai-pegawai, mohon maaf, saya tak kenal. Masya Allah, mungkin kita rasa kewujudan kita dalam satu kementerian yang besar ini, kita hanya kerani. Mungkin kita hanya cleaner. Mungkin kita hanya N17 ataupun 21 ataupun 27 ataupun 29. Kita rasa kalau kita tak wujud pun kementerian ni okey. Kalau kita datang dengan tak datang sama, orang tak cari pun. Ha. Kadang kita rasa posisi kita itu tidak memberi kesan sama ada kita ada ataupun kita tidak ada. Tetapi bagi pandangan Allah, kita sangat penting dan kita dipilih oleh Allah untuk berada di sini ada sebab, bukan kebetulan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa melakukan sebesar biji zarah kebaikan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperlihatkan bila di mahsyar kelak. Lalu akan diberi ganjaran. Sebab itu bagi orang yang faham konsep integriti, tajuk kita hari ini integriti kan, ataupun dalam bahasa menurut perspektif Islam, integriti tu mungkin perkataan tu asal daripada barat, tapi dalam Islam ia lebih menyeluruh pada perkataan amanah. Amanah itu dia merangkumi pelbagai, menyeluruh. Subhanallah. Jadi bila kita faham tentang konsep amanah dan kita adalah pilihan Allah untuk memegang amanah pada posisi kita. Sebab Allah tahu apa yang kita mampu untuk memegang amanah yang mana. Dengan roh kita, jasad kita, badan kita, sejak kita lahir kita dibesarkan keluarga sekian-sekian, dapat pendidikan sekian, cara berfikir sekian-sekian, tenaga yang kita ada, semualah. Kita kan berbeza semua ni, Masya Allah semua berbeza. Dan kita kena akui kita ada kelebihan yang berbeza dan ada kekurangan yang berbeza. Walaupun kita nampak dia tu macam tak ada kelebihan apa-apa, semua kurang je, tapi Allah Maha Adil, seseorang manusia itu pasti ada kelebihannya. Dan seseorang yang nampak lebih, nampak perfect, nampak sempurna, pasti ada kekurangannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi yang menjadi masalah ialah apabila manusia malas memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bukan tawaduk namanya, bukan tawaduk. Maaflah, saya tak pandai, saya kurang. Saya biasa-biasa je, besi-besi je. Ha. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan siapa-siapa, saya tak tahu akbar. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan seluruh manusia start daripada Nabi Adam. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk kamu melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran, kerosakan. Wa tu'minuna billah, dan kamu yakin dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, subhanallah.
Tu masuk ceramah ni kan serius ke saya ceramah? Jangan stres sangat ya, musim ni musiman, tapi bagus jugalah kalau stres. Sebab kita ni jarang nak fikir sesuatu mendalam. Ini kalau rasa terasa pun sentap-sentap sekejap je. Bila kat luar tu, keluar dari pintu kembali back to normal. Kan? Waktu ceramah, waktu kuliah, cerita sama mati, insya rasa nak berubah. Bila keluar tengok ada membeli belah, jualan tak jadi. Langsung rupa balik pasal mati tu kan? Ha. Sebab itu, bila kita berada dalam suasana yang Allah izinkan seumpama ini, Masya Allah. Dalam dewan yang baik, duduk atas kursi selesa, lepas tu dengan aircon pula kan? Ha, sedap ni kalau lelap tu kan? Ha, Masya Allah. Maksudnya, pagi ini Allah dah temukan kita. Allah takdirkan kita berada di salah satu taman syurga ni. Dengan pengerusi yang sangat bergaya tu kan? Ini mungkin pengerusi tetap seumur hidup ya? Sampai pencen ke ya? Sebab gaya tu macam dah mainan dia jadi MC tu kan, laju ha, macam tu kan ha, mungkin dah berlatih kot beberapa hari kan ha, ha, tak ada berlatih, dia dah biasa ha. Jadi bila MC bacakan hadis Nabi tu tadi tu, hadis Nabi tentang taman syurga Allah, Allahu Akbar. Orang yang beriman, antara ciri-ciri tanda-tanda orang yang beriman, ada iman di dalam hatinya, bila dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus terasa gemetar di hatinya. Itu kan Allah berfirman di dalam Al-Quran. Orang yang apabila dibacakan ayat-ayatnya lalu gemetarlah hati. Tapi hari ini ramai di kalangan kita termasuklah saya, kadang-kadang dengar ayat Al-Quran tak rasa apa-apa. Kadang-kadang dengar hadis Nabi macam tu je tak rasa apa-apa. Macam sama je dengar-dengar perkara lain. Bahkan kalau dengar nasyid mungkin lagi gemetar. Kadang mungkin dengar lagu lagi beri kesan. Jadi itu di antara tanda-tanda betapa sakitnya hati kita. Betapa banyaknya karat-karat dosa yang sedang menyelubungi hati kita. Sehingga kan bila kita mendengar kalamullah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati kita tidak rasa gemetar. Kita kena bimbang. Sebab kalau kita betul cintakan Rasulullah, sayang Rasulullah, cintakan Allah, mesti kita rasa gemetar. Mesti datang getaran tu. Ingat tak masa bercinta dulu? Kau tak bercinta? Tahu-tahu kahwin? Kau ni siapa? Kau dah kahwin rupanya. Walaupun dijodohkan, mesti perasaan getaran tu dah ada belum kahwin. Kalau orang bercinta lagi dia tahu. Kan? Bila orang sebut dia nama orang yang dia cintai, terus rasa menggeletar je, menggementar je. Ataupun bercinta sama-sama belajar universiti kan, nampaklah orang yang dia suka padahal belum lagi declare ni kan. Cuma tengok orang yang dia suka tu, yang dia admire tu je. Tengok jauh orang tu bawa motor, oh dia punya nervous kan, gementar. Padahal orang tu tak tahu apa-apa pun. Ha. Kan? Rasa syok, rasa suka ke apa, oh dia rasa lain macam lah. Tadi tengok saya, gementar tak? Orang perempuan tak sabar nak selfie kan, nanti kita selfie. Maksudnya, bila kita betul-betul kan ada seseorang yang memang ada di dalam hati kita, Masya Allah, kita akan rasa, getaran tu akan rasa. Eh, musimat sekalian ni, datang pejabat ni, datang kerja ni, rindu tak dekat suami masing-masing? Bila sebut nama suami, gemetar tak? Kan menyampah. Ataupun kalau orang tanya, kau jangan tanyalah. Kau boleh jangan sebut nama dia. Ha, macam tu. Maksudnya kalau sampai tahap macam tu, itu petanda hati tak suka. Betul atau tidak? Bahkan kita tak nak ingat. Dia boleh ganggu mood kita. Jadi apa bukti untuk kita membuktikan bahawasanya kita betul cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bila hadis Nabi dibacakan tak rasa apa-apa. Buat tak tahu sambil tengok telefon borak-borak gelak-gelak. Bukan bila MC contohnya bacakan hadis Nabi itu sebagai perhatian, yang dia sedang bacakan itu adalah kalam-kalam indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ramai di kalangan kita termasuklah saya, kita berdusta dalam menyatakan rasa cinta kepada Rasulullah. Sebenarnya hati kita tidak benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar-benar merindukan Nabi, tidak benar-benar merindukan pertemuan dengan Rasulullah di syurga Allah.
Sebab itu kalau kita faham hakikat ini, kita akan susah hati. Kita akan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada seorang staf di pejabat, kami ada lebih kurang dalam 21 orang staf. Di bawah Hijrah, ada salah seorang makcik ni, dia tukang jahit. Kita ada bengkel jahit, ada beberapa orang tukang jahit ya. Seorang hajah ni, seorang makcik umur 60 lebih, Masya Allah. Bila dia datang untuk jadi tukang jahit, dia menangis, dia kata, "Ustazah, dah lama impian nak dekat dengan Ustazah sekian." Saya kata, "Alhamdulillah, saya sebenarnya menumpang barakah Acik. Harap-harap dengan kehadiran Acik di tempat ni, tempat ini Allah berkati, tempat ini Allah jaga, pelihara daripada keburukan, gangguan dan sebagainya." Sebab apa? Saya kenal makcik ni, hajah ni, bila borak-borak, subhanallah, bila borak-borak cerita, saya tanya, bila kita jumpa orang lama yang matanya jelas lagi, boleh menjahit, umur 60 lebih, yang kuat amalan, bila saya kata, "Makcik boleh masuk pukul 8, Ustazah nak minta izin, makcik masuk lambat, makcik balik lambat." Sebab apa? Pagi ada kelas Al-Quran, sekian-sekian. Lepas tu makcik nak habiskan rutin selawat. Lepas tu saya tanya, "Makcik selawat berapa kali setiap pagi?" "Ustazah, dulu makcik tak selawat banyak. Tapi selepas makcik ikut ustaz ni, dia sebut nama ustaz ni, selalu sebut nama ustaz ni. Ustaz ni yang ajar makcik Al-Quran, dia selalu tekankan selawat kepada makcik. Dia kata, "Makcik cuba selawat 1000 kali setiap pagi." Lepas tu makcik kata, "Susah ustazah," cakap kat ustaz, "susah 1000 kali, 100 kali pun payah. Nak istiqamah setiap pagi." Tapi sebab ustaz Acik tu memang selalu ingatkan dan selalu tekan, sampai Acik dah takut kok dia tanya kan tak dijawab. Acik tak selawat 1000 kali. Lagi tak cukup, ustaz tu akan tanya. Maksudnya di sini dia dapat nikmat guru ataupun murabi, pendidik yang sangat baik. Jadi peringkat awal makcik kata, makcik selawat tu sebab nak dapat jawapan ya dengan ustaz tu. Akhirnya dia kata, "Ustazah, makcik boleh selawat 1000 kali lepas umur. Lepas tu boleh naik 2000 kali, naik 3000 kali, naik 4000 kali." Saya kata, "Makcik banyaknya." "Ustazah, subhanallah, makcik tak tahu nak cerita nikmatnya macam mana. Tapi Allah berikan kesihatan, kekuatan dan kemudahan segala urusan. Kalau dulu hati ini mudah susah hati, mudah rasa gelisah, banyak masalah. Tapi sekarang rasanya kalau ada masalah pun bukan masalah. Perkara yang dulu boleh mudah jadi susah hati, bimbang, risau, sekarang dah tak rasa dah benda tu. Hati tenang, hati lapang. Alhamdulillah, umur-umur Acik sekarang Allah bagi lagi masa, peluang untuk menikmati rasa manisnya kelapangan jiwa. Manisnya rasa tenang walaupun ada masalah, walaupun ada ujian." Subhanallah. Sebab itu sebenarnya cabaran kita menempuh perjalanan hidup di dunia ini sebagai hamba Allah, sebagai mengikut aturan Allah, bukan cabaran kita adalah menyelesaikan masalah. Sebab yang memberi ujian, yang memberi masalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah janji masalah dan ujian itu. Dah lama kan daripada awal. Sebabnya tak letak macam ni. Mana boleh macam ni? Ini ni duduk kat bawah. Faham tak? Maksudnya dah lama lah jatuh ni. Kau main lama tak boleh. Tak, baru-baru je. Sorry. Sebab dia dengar cara lain. Tapi ni tadi main. Dia bergeser. Okay. Baik, bukan macam ni. Macam mana nak tekan? Kan tak nak tekan je. Bukan balik. Okay, minta maaf. Sebab ada komen kata tak dengar, bergeser. Rupanya mic tu jatuh ke bawah. Okay, subhanallah. Kat mana dah tadi tu kan?
makcik tu selawat. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, rupanya kelemahan kita bukanlah kerana besarnya ujian, tapi kerana kecilnya tempat menakung ujian, iaitu hati kita. Hati yang lapang, kalau hati tu lapang, masuk ujian, dia ada ruang yang banyak untuk berada dalam hati tu, lalu dia kuat. Tapi bila hati kita sempit, sempit, kurangnya zikrullah, kurangnya ingat Rasulullah, kurangnya cinta Rasulullah, kurangnya baca Quran, kurangnya solat, kurangnya sekian-sekian amal ibadah, terlalu penuh dengan keduniaan, hati kita sempit-sempit. Datang ujian Allah walaupun kecil, kita susah hati, kita rasa gelisah, kita mula rasa tak bahagia, kita sukar untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dan sebagainya. Subhanallah. Sebab itu kita dapati orang yang kuat, dekat hubungannya dengan Allah, datang apapun ujian, dia tenang-tenang je sampai kita tengok. Kau ni macam tak ada masalah. Mana ada manusia di muka bumi ni tidak ada masalah. Kalau kita tengok baby pun kan, kecil-kecil dah ada masalah. Stres dia. Lepas tu dia menangis kan. Tapi dia tak tahu nak discap macam mana. Kadang mungkin dia tak selesa ke, dia tak apa ke. Setiap bayi sampai besar, semua manusia tidak lari daripada ujian. Tidak lari daripada masalah. Dugaan dan sebagainya. Tetapi yang kita boleh siapkan diri kita adalah bersedia sebelum diuji. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itulah mukadimah ya untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan mukadimah itu boleh memberikan sesuatu kepada kita, erti sebenar seorang mukmin, orang-orang yang soleh, iaitu apabila hatinya zikrullah, sebagaimana Nabi Allah Subhanahu taala berfirman, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, jiwa kamu akan menjadi tenang. Orang yang tenang sentiasa menang. Menang apa? Melawan hawa nafsunya. Menang melawan bisikan syaitan. Menang melawan bisikan-bisikan manusia. Yang mungkin orang itu berkata-kata kepada kita dengan perasaan iri hati, dengan perasaan dengki ataupun nak lihat kita jatuh dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi tajuk kita pada pagi ini iaitu budaya kerja berintegriti cemerlang, cemerlang organisasi. Betul kan? Ha, mungkin ikutlah, terpulanglah. Yang penting tajuknya integriti. Ha. Apa itu maksud integriti yang kita sebutkan tadi tu? Iaitu berkenaan dengan amanah. Integriti ni rangkuman kan? Amanah, jujur, efisien, kerja yang produktif. Semualah terangkum dalam integriti. Bila kita sebut amanah, sifat yang wajib ada bagi orang mukmin, sebab orang mukmin, mukmin iaitu beriman. Antara ciri-cirinya adalah amanah. Amanah dengan perintah ataupun tanggungjawab daripada Allah. Allah perintahkan apa dan Allah larang apa. Amanah dengan Allah. Kemudian amanah dengan manusia. Amanah dengan manusia sama ada dengan orang sekeliling kita yang kita berkait. Semua yang kita berkait. Sama ada dengan di tempat kerja kita amanah dengan siapa. Di rumah kita amanah dengan siapa. Bila duduk berjiran kita ada amanah dengan siapa. Dan kita tahu bila sebut pasal amanah, ada satu firman Allah di dalam Al-Quran, apabila aku ingin memberikan amanah kepada gunung, gunung menolak. Kepada bukit, bukit menolak. Maksudnya makhluk-makhluk Allah yang besar semuanya menolak. Namun manusia yang lemah menerima amanah. Bahkan hari ini kita boleh tengok manusia mencari amanah. Ha, bukan parti amanah ya. Ha. Okey, itu bab-bab politik lah. Tapi bila sebut mencari amanah, nak jawatan. Mengharap jawatan. Nak naik pangkat untuk dapat jawatan sekian-sekian. Bagi orang yang, bukan kita kata tercela, tapi bagi orang yang layak, yang dia tahu bahawasanya bila dia berada di kedudukan tersebut, dia boleh buat sesuatu perubahan yang baik. Maka orang yang begini tidak salah untuk dia berusaha berada di satu kedudukan supaya dengan kedudukan tersebut dia boleh melaksanakan lebih banyak kebaikan, amar makruf dan mencegah kemungkaran. Itu yang disebut di dalam Al-Quran tu, Allah sebut tadi tu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia, ta'muruna bil ma'ruf, untuk menyuruh kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Sebab itu ada orang, dia jelas, dia clear matlamat dia. Bukan sebab dia nak naik pangkat, nanti gaji naik, nanti dapat jawatan sekian-sekian, boleh beli rumah yang ketiga, keempat, kelima, bukan. Bukan nak besarkan, bukan matlamat tu dia nampak.
Tapi kerana dia faham bila duduk di bawah, susahnya dia nak buat keputusan. Susahnya dia nak menegur sekian-sekian. Susahnya dia nak menjalankan amanah Allah yang dia faham sekian-sekian. Akhirnya orang yang begini insya-Allah dia tergolong di kalangan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi bersabda, terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan malaikat naungan Allah di mahsyar kelak. Yang dapat naungan Allah, Nabi letak yang pertama lagi, al-imamul adil, iaitu pemimpin yang adil. Masya-Allah. Sebab itu di sana ada peringatan ataupun amaran kepada orang yang suka tercela, yang meminta-minta amanah, yang meminta-minta jawatan, itu adalah satu perbuatan yang tercela. Tapi bagi mereka yang kerana kelayakannya lalu dinaikkan pangkat, lalu diberikan tanggungjawab sebagai ahli politik ke, ahli pemerintah negara ke, kerana sifat dia, akhlaknya, amanahnya dan sebagainya, dan dia melakukan keadilan dengan amanah tersebut, maka dia berada di kelompok yang mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Dan ia adalah kelompok yang pertama akan dipanggil oleh Allah, sebab bukan mudah untuk menjadi pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin yang adil, kita semua adalah pemimpin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullukum ra'in, di setiap daripada kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Nabi sambung hadis tu panjang. Nabi sebut setiap raja akan ditanya akan kepimpinannya, dan setiap rakyat akan ditanya akan kepimpinannya. Setiap tuan ataupun majikan akan ditanya akan kepimpinannya, dan setiap orang bawahan akan ditanya akan kepimpinannya. Bukannya kita kata, saya bukan bos, saya ni orang biasa je, pangkat paling rendah. Kita juga akan ditanya. Sebab apa? Kita pemimpin kepada tugasan yang kita diberikan oleh bos kita. Kita pemimpin dalam ruang lingkup kita. Dan Nabi sambung lagi, seorang lelaki itu dia pemimpin dalam rumah tangganya, dia akan ditanya akan kepimpinannya. Dan setiap wanita itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya dalam kepimpinannya. Dia bersambung sampai akhir, panjang lagi keterangan tu. Sebab itu dalam sebuah rumah tangga, seorang suami juga pemimpin, isteri juga pemimpin. Tetapi ketuanya adalah suamilah. Tapi isteri juga pemimpin dalam amanah dia, dalam tanggungjawab dia. Jadi sebab itu orang perempuan tak boleh senang hati. Bang, awak berat esok kat mahsyar ni. Lagi-lagilah kalau awak perhatikan diri awak sendirilah, banyak tak lepas. Mungkin kat kubur pun dah teruk awak ni, dah dahsyat ni. Suami pun tengok atas bawah kecil je kan, tengok kan. Awak cakap apa ni? Yelah bang, bak nafkah pun awak tak lepas. Bak tanggungjawab kat rumah didik anak awak pun tak lepas. Tu merokok tu. Awak tahu tak merokok hukumnya haram? Oh, isteri ni kan. Kalau awak tak merokok, cukup 5 tahun dah boleh pergi haji lah kita. Sebab awak merokok tak cukup simpanan. Agak-agak betul tak tu ayat tu? Tak, dari sudut ayat isi kandungan tu betul lah kan. Tapi kaedah tu salah lah tu. Merokok kalau sebulan berapa? Belanja merokok. Orang perempuan merokok tak? Bahaya soalan kan. Orang lelaki kan marah ni kan. Tujuh orang lelaki sini subhanallah. Kan menjaga alam sekitar. Kan pertanian. Masya Allah. Saya masa datang tadi tu kan, cantiknya Kementerian Pertanian antara kementerian paling cantik mungkin di dunia, wallahualam. Macamlah saya dah habis pusing dunia kan. Tapi banyak negara jugalah saya pergi untuk jemputan ceramah, pengalaman duduk di luar negara dan sebagainya. Kita pergi pejabat-pejabat dan kementerian-kementerian di Putrajaya ni, hampir nak kata hampir semua wallahualam, tapi banyak dah kementerian saya pergi. Pejabat-pejabat kementerian memang cantik-cantik. Tapi setakat ni yang paling cantik Kementerian Pertanian ni. Betul tak? Macam orangnya semua cantik-cantik. Dan handsome-handsome. Amin. Sekilas pandang tu kan, macam model baka. Sekilas pandang, dua kilas pandang tak adalah macam makcik-makcik kan? Subhanallah. Sebab apa ni, orang di live dia tak tahu. Kalau nak tahu, datanglah Kementerian Pertanian. Boleh korang saya saja datang? Boleh ya? Yelah macam saya rakyat marhain, boleh ke datang? Subhanallah. Yang cantik tu ada air terjun.
air terjun yang sangat cantik bagi saya, nanti memang nak kena ambil gambar. Lepas tu memang kolam yang sangat besar, ada ikan-ikan yang berlari-lari. Masya Allah, berlari-lari. Wih, kalau ada ikan berlari memang tumpuan dunia. Sebab nak tengok ikan berlari-lari macam mana kan. Ikan berenang-renang saling berkejaran. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalaulah Allah buka hijab telinga kita saat ini, pendengaran, kita boleh mendengar suara ikan itu sedang mendoakan kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya para malaikat melabuhkan sayapnya kerana sukacitanya kepada orang yang hadir majlis ilmu. Allah tak buka hijab pandangan mata kita. Maksud malaikat melabuhkan sayapnya menaungi, maksudnya malaikat berdiam di majlis ilmu mendoakan orang yang hadir majlis ilmu. Sebab itu, kalau anda rasa boring macam mana pun ceramah saya, Ustazah ni serik sangat, tak ada lawak-lawak ke, tak ada apa ke kan, rasa boring macam mana pun, lebih baik duduk je diam, lebih baik buat-buat macam khusyuk. Haa, macam tu kan. Itu jauh lebih baik daripada anda buat-buat macam tunduk tapi tengok benda yang selain daripada ilmu, tiba-tiba dekat 2 hari gaji kan. Masa ni duk tengok Lazada lah, Shopee lah. Haa, dah siap-siap dah ni. Semalam hari lahir saya, 22 September 1983 saya lahir. Saya 37 tahun lah. Suami ada kat belakang tu kan, dia pun tak bagi lagi hadiah. Tapi sebab saya dah cakap saya tak ada nak hadiah apa-apa, saya ada minta satu je, tapi bukan hadiah lah, rahsia lah tu kan. Jadi belum terlambat kalau muslimat sekali nak bagi hadiah. Saya nampak ada jualan kat luar tu. Subhanallah. Saya datang tadi memang cantik, memang indah. Hadis Nabi, Nabi sebut malaikat tu, malaikat doa apa kepada orang yang hadir majlis ilmu? Ini wajib ke datang ni? Tak diwajibkan? Wajib. Oh, ikhlas hati. Masya Allah, semuanya orang yang mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas. Kalau betul tuan kata isi ikhlas hati, saya ingatkan diwajibkan tadi. Sebab ramai juga lelaki wajib ambil gambar ni. Ini rare. Ini kaum-kaum ataupun kaum Adam, para lelaki yang hampir pupus di muka bumi Allah ini. Ha. Maksud saya ialah, banyak saya pergi kuliah ceramah, bila dia maksudnya rela hatilah, 95%, hampir 95% perempuan, lelaki adalah dalam sikit. Dan insya-Allah lelaki yang berada di dalam dewan ni ramai ni, bagi saya sangat ramai. Ada lelaki-lelaki yang soleh, lelaki yang beriman, lelaki yang bakal memimpin dirinya dan ahli keluarganya menuju ke syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Angkat tanganlah tuan-tuan. Takbir. Allahu akbar. Sekali lagi dengan semangat duduk tegak. Tunjukkan kelakian anda. Yelah lembek. Allahu akbar. Macam tu kan. Okey, tegak. Okey, Wahid, Isnin, Salasan. Takbir. Allahu akbar. Masya Allah. Macam nak pergi perang tu kan. Yelah, perang melawan hawa nafsu dan sebagainya. Masya Allah. Lelaki yang berwibawa, lelaki yang gentleman, lelaki yang cukup sifat kelakiannya, terbukti bila di mahsyar kelak. Inilah kaliber seorang lelaki apabila dia mampu memimpin ahli keluarga dia masuk ke syurga Allah sekeluarga. Allahu Akbar. Walaupun saat ini tuan-tuan mungkin bukanlah lelaki yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Dekat pejabat pun mungkin pada posisi yang rendah. Bagi orang kampung pun tak ada siapa-siapa pun kita. Bagi ahli keluarga pun mungkinlah dalam adik-adik kitalah yang paling low contohlah kan. Paling rendah dan sebagainya. Tetapi dalam hati kita perlu ada satu niat untuk memastikan diri kita, yang Nabi, yang Allah berfirman dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu. Diri kamu terlebih dahulu Allah perintah. Wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, daripada api neraka Allah. Ini tugas sebenar ataupun tugas besar bagi setiap lelaki dan setiap wanita untuk memelihara dirinya dan ahli keluarganya daripada api neraka Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Ada wanita yang datang, dia kata, sebelum cerita pasal wanita yang datang ni,
Ha, puan ambil gambar. Boleh, boleh. Okey, saya kontrol sikit. Ha, kita sama. Sebab kata buat macam tu, mungkin masa ambil gambar saya sedang tenganga. Ha, macam tu kan. Saya datang tadi ada, tak habis lagi hadis Nabi tu, tak habis lagi. Nabi sambung lagi, sesungguhnya binatang-binatang yang melata dan ikan-ikan di lautan. Maksudnya gambaran hadis Nabi ini hadis yang sahih ya. Ikan-ikan di lautan memohon ampun dan mendoakan orang yang hadir majlis ilmu. Subhanallah. Tapi kita tak dengar ikan-ikan tu sedang mendoakan kita. Sebab Allah tutup hijab pendengaran kita. Allah juga tutup hijab penglihatan kita. Sebab itu orang yang faham nilai hadir majlis ilmu, dia akan sangat seronok dan suka bila tahu je ada majlis ilmu. Dia akan paksa dan memastikan dirinya berada di majlis ilmu. Kalau pun mungkin dia tak dapat apa-apa daripada peceramah tu, ataupun dia tak faham apalah peceramah tu, level tinggi sangat dia bercakap, tetapi kerana iman dan percaya bahawasanya dengan hadir majlis ilmu didoakan oleh para malaikat, bahkan didoakan oleh binatang-binatang, bahkan ikan di lautan dan ikan di kolam, bukan di lautan sajalah, ikan-ikan pun mendoakan. Masya Allah, maka kita sungguh-sungguh akan menghayati ketika kita berada di majlis ilmu ini. Dan biasa orang yang live akan tanya, Ustazah, kami yang jauh ni macam mana? Mudah-mudahan dapat juga. Mudah-mudahan. Bukan confirm. Sebab orang hadir majlis ilmu ada pengorbanan dia. Masa, tenaga, macam-macam lah. Lagi kalau majlis ilmu itu di luar jauh daripada rumah, ini di tempat kerja sedang elok saja. Dan bila MC baca hadis Nabi tadi tu, MC sebut apa? Idza marartum bi riyadil jannah fartau, apabila kamu melihat taman syurga Allah maka singgahlah. Sebab tak suruh duduk lama, habis program baliklah semula kan. Singgah. Lalu Nabi sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana itu taman syurga Allah? Wujud ke taman syurga Allah di muka bumi ni? Nabi jawab, "Hilaqul zikri," iaitu majlis ilmu, halaqah-halaqah zikir, saling ingat mengingati. Masya-Allah. Mudah-mudahan dengan Allah memilih kita berada di taman syurganya yang sementara ini, Allah juga akan memilih kita berada di taman syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Sebab itu orang yang beriman dia lain. Orang beriman maksud dia apa? Orang yang yakin dan percaya dengan janji Allah, dengan janji Rasulullah. Dan orang yang tidak beriman, orang yang tidak yakin, bila dia berada di majlis ilmu, dia tidak menjaga adab-adab di majlis ilmu. Saya pernah masa belajar dulu di universiti lah kan. Saya di antara, saya suka duduk depan. Kelas orang dah tahu, Asmat mesti duduk depan. Masuk je walaupun lambat, orang lain duduk level kedua, dia tak ada, dia duduk depan juga. Jenis orang kata budak-budak nerd ke apa? Tak adalah, saya bukan budak-budak nerd lah. Tapi budak skema, tak juga. Tapi memang suka duduk depan. Macam mana pun lambat pun memang menonoh duduk depan sekali. Tapi masalah saya, suka lelap. Yang tu macam dah bagus kan? Saya rasa macam dah bagi tumpuan. Tak sedar bila terlelap. Khusyuk, khusyuk. Mula-mula nampak ustaz satu, nampak dah dua dah ustaz ni. Lepas tu langsung dah tak nampak dah ustaz kat depan. Dah lelap kan? Satu hari tu saya ditegur macam ni. Saya ditegur. Ini bab integriti sebenarnya. Merasakan Allah melihat. Merasakan ada malaikat bersama dengan kita. Masa tu pensyarah tu, seorang doktor ni dia kata, "Asma, kamu ada masalah akidah." Saya kata, saya pun terulah kan, terkejut. Masalah akidah? Takkanlah terlelap ada masalah akidah? Kan? Ui, dahsyat pensyarah ni kan, terus ada masalah akidah. Kita kalau orang cakap, kamu ni masalah akidah ni. Ui, kalau kita kata kamu ni ada masalah iman ni, kita dah rasa macam tak boleh terima kan. Siapa kamu nak kata saya ada masalah iman? Iman ni dengan Allah. Ha, macam tu kan. Lepas tu dia kata, dia tanya, kamu percaya dan beriman ke tidak? Bahawasanya ini taman syurga Allah? Yakin, percaya. Habis tu macam mana kamu boleh tertidur, kamu boleh lelap dalam keadaan kamu kata kamu percaya ini taman syurga Allah? Adanya malaikat bersama kita? Kita sedang didoakan oleh para malaikat? Kita binatang-binatang pun mendoakan kita? Kalau kamu betul percaya, yakin, akidah kamu betul yakin dengan hadis Nabi tu, kamu tak ragu-ragu, kamu tentu tidak begini. Macam itulah. Ni bukan saya pilih orang yang lelap ya. Tolong kejut ya orang sebelah.
Saya tak nampak sebab jauh ni dan dewan ni besar. Walaupun nampak macam kasar sikit teguran tu, pensyarah tu, tapi saya pegang sampai sekarang. Dan mulai daripada hari itu, saya cuba usaha supaya tak tidur, cuba menanam, dan dia kata lebih baik kamu bangun pergi basuh muka. Sebab ketika berada di majlis ilmu, adab kita ini lebih tinggi sebab ada bersama kita para malaikat, kita sedang diperlihatkan, sedang memperlihatkan perbuatan kita kepada Allah, kita sedang melakukan ibadah, dan biarlah kita buat sungguh-sungguh. Lepas tu, saya lepas pada tu kalau rasa ngantuk, pergi basuh muka. Lepas tu, ada pensyarah ajar, masukkan air dalam hidung tu. Masuk kuat-kuat. Memang menjadi. Faham tak? Masuk air dalam hidung tu, macam kita nak ambil wuduk tu kan, istinsyak tu kan. Tapi dia kata masuk dalam sikit. Memang bila mengantuk, buat macam tu, oh itu rasa ke otak-otak apa semua kan. Dia tak bahaya, tapi bukanlah kuat sampai ke mata ke apa kan. Tapi dia menyentap wallahualam untuk membuang tu. Lama-lama kita dah biasa, dah tak ada dah mengantuk tu, segar je sampai habis, kita boleh tekun, menulis dan sebagainya. Allahuakbar, subhanallah. Sebab tu ada orang tanya, ustazah saya tak tahu kenapa, kalau majlis ilmu je ngantuk, gangguan syaitan ke? Oh. Mula nak salahkan gangguan jin, syaitan, syaitan pun dia surrender, orang ni dahsyat sangat. Sikit-sikit salahkan dia. Padahalnya kelemahan iman kita. Ha, kelemahan diri kita sendiri. Sebab selepas itu, lepas dia ngantuk-ngantuk tu, tiba-tiba buka Lazada, kan? Hilang pula ngantuk. Kan ada orang tengok Shopee sambil tersengguk-sengguk? Ha, dah kenapa? Aku ngantuk lah kalau buka Shopee. Lagi kalau buka TikTok ke benda-benda yang menarik ke benda yang kita suka, betul ke tak? Kalau kita tengok satu cerita yang kita suka, drama ke sinetron ke, kita tersengguk ke sambil tengok? Movie ke 2 jam tengok movie yang memang kita suka, apa kita macam ni tiba-tiba menangis, kita pun menangis, tiba-tiba benda tu menakutkan kita, oh penuh emosi lah, tak nak tengok, ha, macam tu kan. Sebab apa? Kita menghayati. Tapi bila kita hadir majlis ilmu, kita suka nak bawa perkara tu sebab kita ada masalah dari sudut keimanan, kepercayaan. Masya Allah. Ni Kementerian Pertanian tak habis nak puji. Ada air, ada air terjun, kemudian ada pokok yang banyak. Lepas itu ada gazebo di bawah pokok tu. Saya lalu tadi, saya kata kena ambil gambar kat situ, kena ambil. Oh banyak tempat nak ambil gambar. Tak tahu sempat ke tidak. Memang cantik. Dan saya sebut dekat bos tadi tu kan, tuan pengarah kita. Bos sebut, dia kata, saya kata, kondusifnya tempat ni. Tempat ni sangat kondusif untuk menyediakan tempat kerja yang sangat bagus. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Puan-puan, tuan-tuan datang bekerja bergaya. Tak tahulah ada naik motor, ada naik kereta. Tapi bergaya, tengok semua bergaya. Pakai tie, pakai baju kemeja. Orang perempuan lagi lah, nampak gaya bos belaka. Perempuan tak payah cakap lah, pandai bergaya. Kan? Maksudnya, kita datang dan bekerja di tempat yang bergaya. Yang Allah bagi kita satu pejabat, satu ruang. Kerja kat mana? Kementerian. Wow. Ha. Itu pun dah ada wow. Dari pandangan manusia saya sebut ni. Bukan main-main. Bagi orang biasa raya mahang, kerja kat mana? Di Kementerian Pertanian. Ha. Kalau sebut jabatan dia macam bawah sikit kan. Sebut kementerian tu, kita rasa tinggi. Ada manusia yang bekerja di tempat yang kotor. Buruh-buruh kasar. Pakaian kotor. Muka kotor. Tangan kotor. Tetapi gajinya sangat rendah, 900, 1000, 1100, di bawah terik matahari, kulitnya kusam, kulitnya hitam, dia tak boleh lari. Kita ni yang kerja di bawah bumbung macam ni, aircon macam ni, tak boleh lama tahan bawah matahari ni. Sejam boleh duduk bawah matahari, duduk berdiri sejam tak boleh. Kita kalau daripada kereta parking nak pergi ke bangunan tu pun dia laju-laju dah, tak boleh ni, panas lama-lama ni. Bayangkan orang yang kerja buruh kasar, dia memang tak boleh lari. Kalau dia lari, tak buat kerja lah maksudnya. Tak boleh lari daripada matahari. Tapi sekiranya kerjanya amanah, kerjanya integriti, kerjanya untuk mencari rezeki yang halal, pada pandangan Allah, dia jauh lebih mulia. Dia jauh lebih mulia. Ini satu gambaran kisah pada zaman Rasulullah SAW. Seorang lelaki yang bekerja sebagai buruh kasar sedang memecahkan batu di bawah terik matahari. Kemudian Rasul bertanya, apa yang kamu sedang buat? Lalu dia jawab, aku sedang mencari rizki yang halal untuk
nafkah sebagai nafkah keluarga kok. Lalu Nabi bersabda, hadza yadun, tangan ini, la tamassahu narun abada, tidak akan disentuh oleh api neraka Allah selama-lamanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita berada di satu institusi, kementerian, suasana pejabat yang sangat kondusif, yang sangat selesa. Dalam keadaan begini, kalau kita tidak mampu untuk memanfaatkan ataupun bersyukur kepada Allah, lalu kita buat kerja yang terbaik. Sampai kerja kita due date, 5 hari sebelum due date, 2 hari sebelum due date, dah siap dah. Bos ni ya, oh ya awal. Ya bos, Alhamdulillah, ada apa-apa kerja lagi tak bos? Saya tak boleh kalau tak ada kerja. Hebat tu kalau boleh sampai macam tu, betul kan? Ada tak pekerja macam tu bos? InsyaAllah. Ha, jadi kalau Alhamdulillah ada tu, ada. InsyaAllah tu belum ada. InsyaAllah ada. Subhanallah. Bila sebut pasal integriti, kalau dalam Islam ada perkataan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak ingat yang penyudah tu, tapi hadis Nabi ni berbunyi fa innahu yaraka. Subhanallah. Terima kasih ustaz. Fa innahu yaraka. Anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu melakukan ibadah. Ini pun ibadah kan? Bekerja ni ibadah. Kamu melakukan sesuatu ibadah, kamu merasakan bahawa kamu melihat Allah. Fa illam takun tarah, sekiranya kamu tidak mampu untuk merasakan kamu melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia Allah melihat kamu. Ini akan melahirkan sifat integriti yang sangat tinggi. Sifat integriti yang sangat tinggi. Tu saya bagi gambaran kerja buruh tadi tu kan. Saya pernah ada berkenalan, sebenarnya banyak kenalan banyak dengan seorang cleaner. Saya kerja dulu kan di Jabatan Agama. Saya JAKIM dulu, bekerja hampir 9 tahun. Lepas tu saya berhentilah, bukan pencen lah, sebab 10 tahun baru dapat pencen kan. Saya masuk pukul 7.30. Sebab kita hantar anak sekolah, jadi masuk 7.30, keluar 4.30. Tapi bila saya sampai, ada seorang cleaner yang dah tua, umur 50 lebih, dah ada cucu, seorang cleaner. Dia datang lebih awal daripada saya. Saya ingat saya paling awal lah. 7.20 kita punch card kan. Lepas tu dia dah ada lah, biasa dah ada, gelap-gelap dah ada. Saya tanya makcik, makcik masuk kerja pukul berapa? Pukul 8. Habis tu kenapa awal sangat makcik datang? Tak apalah ustazah, lebih baik awal daripada lambat. Makcik bimbang kot jam. Sebenarnya segemban tak ada jam. Dia bimbang kalau ada apa-apa lah kan boleh melambatkan. Dan dia datang bukan awal 10 minit, dia awal, datang awal lebih setengah jam. Lepas itu betapa tingginya integriti, walaupun kerjanya sebagai seorang cleaner, tapi dia anggap itu amanah daripada Allah, bukan amanah daripada majikan. Dia merasakan Allah melihat dia. Punyalah rajin dia mengemas, membersih. Kadang sampai saya cakap pada dia, makcik, dah lah tu, bilik saya dah bersih dah ni. Tak apa ustazah, ni kan waktu kerja. Lepas tu kan basuh tandas. Tak lama pergi mop. Saya kata, makcik, tandas ni dah bersih sangat lah. Bangunan lama, memang tandas lama, tapi dia jaga bersih. Saya kata, wangi, bersih, makcik tak payah. Ustazah, ni waktu kerja. Maksudnya bukanlah dia pegang prinsip kerja dah habis, boleh relax, boleh goyang kaki. Sebab kalau ikutkan, dia buat betul-betul pagi tu, dah siap semua dah, bahagian dia tu. Tapi tak, dia seseorang yang mencari kerja, cari keberkatan. Bahkan kadang saya ni suka borak. Walaupun pegawai, tapi banyak cakap kan. Kerja tak siap lagi. Borak dengan makcik tu kan. Makcik, lepas tu lama-lama dia cakap, ustazah minta maaf, makcik bukan tak nak borak dengan ustazah, tapi ni waktu kerja, aduh kena stepek. Betul kan? Luar biasa. Subhanallah. Saya pernah pergi di satu masjid, masjid kampung, pedalaman. Saya ceramah kan, lepas tu saya pergi tandas. Tandas tu cantik, lebih cantik pada tandas rumah kita. Tak tahulah kan rumah tuan-tuan mungkin tandas macam hotel kan, hiasan-hiasan Allah Alam. Tapi saya pergi tandas tu, saya rasa macam kagum dengan hiasan dalam tandas, dengan bunga-bunga, dengan itu, dengan ni. Saya macam nak buang air kan, tapi kagum dulu. Okey, berhenti kagum sekejap, lepas tu sambung balik. Lepas habis tu saya tanya, siapa yang jaga tandas masjid ni? Bukan masjid bandar-bandar ramai orang yang ni. Dia kata, acik AJK tandas. Rupanya ada jemaah situ, dia AJK tandas. Saya kata, makcik, mungkin makcik tak dapat anugerah apa-apa.
takkan ada orang buat anugerah tandas, AJK tandas terbaik ke kan? Kita kan ada anugerah pekerja cemerlang semua kan? Tetapi acik jaga tandas rumah Allah dengan terbaik. Saya percaya acik boleh buat kerja macam ni sebab besarnya rasa Allah melihat. Sebab bukan tandas kalau di bandar ramai orang pergi ni tak. Kawasan memang kawasan kampung, mungkin orang kampung je guna, bukan tepi. Saya kata, ya Allah. Lepas tu dia kata, ustazah, amanah tu Allah bagi pada saya. Saya anggap amanah tu daripada Allah dan saya buat kerana Allah. Kalaupun manusia tak puji, dan ustazah orang pertama yang beria cari siapa AJK tandas ni kan. Walaupun manusia tak puji apa, tapi acik yakin Allah suka apa yang acik buat. Ini sifat integriti, rasa Allah melihat ni. Ini yang mahal ni, yang kita nak rasa macam ni. Kita kadang benda kecil tuan-tuan, puan-puan, kita susah nak rasa integriti. Buat minum air lah. Kan, kalau minum air di khalayak ramai, bismillahirrahmanirrahim. Contoh ha, minum air. Alhamdulillah. Khalayak ramai. Masya-Allah. Minum seteguk, betul kan? Agak-agak kat rumah macam tu ke? Dan lagi tengah dahaga, baru balik dia keluar jemur kain banyak pula tu. Suami dah tak tolong. Contoh ni ya. Jemur kain tu dah kadang marah. Lepas tu masuk bawa panas ni, panas-panas pergi ke dapur tekan je water dispenser tu kan. Agak-agak sempat tak nak duduk, bismillahirrahmanirrahim. Dahlah panas kat luar, panas kat dalam. Mungkin kok. Tapi orang yang ada sifat pengawasan diri, rasa Allah melihat, dia tetap walaupun manusia tak tengok, walaupun anak tak ada yang tengok, dia tetap juga rasa Allah itu melihat. Dia pun pergi duduk, dia tahu sunnah Nabi. Nabi baca bismillah, Nabi duduk. Dia tahu yang dia buat ini bukan ditunjuk pada manusia, tapi ditunjuk kepada Allah, kepada para malaikat yang ada kiri dan kanan. Dia tetap mampu jaga akhlak yang baik, walaupun di seorang diri. Subhanallah. Kita kadang-kadang minum tu berdiri, dengar anak berlari, tu duduk. Tantang tu boleh duduk. Sebab tak nak anak tengok kita ni. Malu dekat anak sebab tegur anak, ha, minum duduk. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan saya jumpa banyak contoh. Dan satu lagi saya cerita, ini integriti juga. Kisah husnul khatimah, kematian yang baik. Dalam bulan lepas, mungkin dah hampir 2 bulan, suami saya pun dengar sama. Dan saya dah cerita dari beberapa tempat kuliah. Cerita tentang penjual buah, penjual durian. Siapa dah pernah dengar cerita ni, angkat tangan? Siapa ada dengar cerita penjual durian oleh saya lah? Angkat tangan? Oh, tak ada. Jadi semua bukan follower saya ni. Baru saya tahu. Oh, dah tak ingat banyak cerita. Cover-cover kan. Siapa yang follow saya di FB, di page? Angkat tangan. Oh, okey, alhamdulillah. Ke salah follow orang? Page saya, Ustazah Asma Harun, ada gambar saya dengan suami saya kat belakang tu. Warna purple, itu saya. Sebab banyak page yang dibina atas nama Asma Harun. Ustazah Asma Harun, fan club pun saya tak tahu siapa. Itu bukan bawah kita tu. Satu je page saya, Ustazah Asma Harun. Kita live hampir setiap hari. Saya juga menulis. Jadi pastikan anda follow orang yang betul lah. Nanti kita check ya, sebelum keluar kita check. Betul tak follow? Betul tak? Macam tu. Jadi saya dah ulang berapa kali dah cerita ni. Tapi baguslah. Tak tahu lagi bagus. Satu hari kami pergi makan. On the way nak balik rumah. Musim durian hari tu bulan 8 ya. Musim durian bulan 7, bulan 8. Macam tu. Masa tu kami nak beli durian, durian mahal. Durian kan masa tu mahal lagi durian. Jadi kami bincang-bincang suami isteri, kami bersepakat supaya makan kat situ je. Sebab kalau nak beli untuk anak-anak, mahal. Nampak tak mak bapak kedekut kan? Berkira tu, masa tu kata, uish, mahal sangat bang. Biarlah sebiji kita bagi dua, makan kat sini terus. Anak-anak tak tahu tak apa. Ha kan? Yang penting budak-budak tak tahu. Sebab anak semua suka durian. 7 orang, 5 orang tu suka durian. Kadang tak cukup lah 4-5 biji kan. Tapi hikmahnya, ketika itu, bila kita duduk di situ, makcik ni pun datang. Eh, macam kan konar dia cakap. Yo, saya, cik tak ingat lah nama siapa. Saya, Ustazah Asma. Ha, makcik dah ingat. Okey. Lepas tu, saya pun borak-borak. Saya tanya, makcik umur berapa?
Dah kat 70 dah. Kat 70 macam tu lah. Tapi muka dia nampak muda sangat. Macam 40-an ataupun 50-an. 40-an mungkin muda sangat lah. Tapi tak nampak macam dekat 70, 60 lebih tak nampak. Saya pun tanya, apa rahsia makcik? Ustazah, kita ni kan apa-apa, alhamdulillah. Kena banyak syukur pada Allah. Walaupun susah, walaupun sakit, walaupun sedih, banyakkan syukur. InsyaAllah hati lapang. Ha, itulah, tak ada apalah, cik. Ha. Suka kita dengar dan tanya pendapat, kan? Ha, tanya apa amalan. Lepas tu, saya tanya, pakcik mana? Pakcik memang berniaga dengan siapa ni? Dengan anak. Pakcik mana? Pakcik dah meninggal, Ustazah, 3 bulan lepas. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Ha, kan? Alhamdulillah, Ustazah. Syukur. Pakcik meninggal baik sangat. Mudah, Ustazah. Dari segi zahir pandangan mata manusia, kan? Pakcik meninggal, alhamdulillah. Acik pun nak meninggal macam pakcik. Syukur. Sedih tu memang sedih, cakap Negeri Sembilan, kan? Ini, kedai ni tak jauh daripada pejabat kami. Itu kali pertama saya singgah. Kedai ni, penjual buah ni, jual durian, jual buah ni, pukul 8 pagi, kami nak pergi pejabat, dah buka dah, awal pagi. Saya pun fikir, siapa nak beli awal pagi? Kedai bersih, tersusun elok, Masya Allah. Kemudian dia kata, syukur Ustazah, pakcik meninggal mudah. Saya kata, boleh tak makcik cerita? Macam ni, makcik dengan pakcik, orang susah. Nak pergi ziarah anak, 3 bulan lepas, anak bersalin dekat Perak. Kami berdua naik bas. Naik bas, makcik bawa bekal nasi goreng. Jadi bila naik bas tu kan, time berhenti, pakcik kau kira orang turun. Sorang-sorang. Bila makcik tanya, kenapa kira orang turun ni? Pakcik jawab, nak pastikan cukup nanti orang, dia pula ganti dia berbas tu kan. Nanti nak kira orang masuk, cukup ke tak? Kok tertinggal nanti, ada orang tertinggal. Jadi, punya baik pakcik ni kan, dia kira orang turun berapa orang, nak pastikan nanti cukup berapa orang. Ha. Padahal tak ada kaitan ni. Punya dia rasa sayang sama-sama naik bas tu kan. Jadi kami tak turun nak Ustazah, pakcik makan nasi goreng. Elok, tak ada masalah. Kemudian perjalanan diteruskan, tiba-tiba pakcik kata dia sesak nafas. Dia kata susah, macam rasa sesak dada, susah. Lepas tu makcik terus cakap dekat pemandu, tolong berhenti sekejap sebab pakcik ni macam sesak nafas ni. Lepas tu orang pun bawa lah turun pakcik, bawa ke bawah. Kemudian pakcik pun sebut 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pakcik pun lepaskan nafas yang terakhir. Macam tu lah Ustazah, cara pakcik pergi. Saya kata, subhanallah, macam tu. Masa tu saya dah menangis dah. Sebab apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi," barang siapa yang akhir kalimahnya, "La ilaha illallah." Perkataan la ilaha illallah, apa-apa perkataan menyebut nama Allah, "dakhalal jannah," dia pasti akan masuk syurga. Antara golongan yang dijamin syurga Allah, mereka yang akhir kata-katanya, iaitu lafzu jalalah, kalimah-kalimah memuji Allah. Sama ada la ilaha illallah ke, Allah saja ke, subhanallah ke, Allahu akbar ke, apa-apa kalimah tersebut. Saya kata macam tu pakcik pergi. Ya Ustazah, macam tu lah, makcik pun tak percaya. Ingat dia pensan, tapi betul-betul Ustazah, dia ucap 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun pergi. Nak cakapnya keadaan pakcik tu pergi dalam keadaan bukan nampak nazak, sakit tenat ke apa ke. Elok sebelum tu makan nasi goreng, boleh kira orang turun dan sebagainya. Dan apa persoalan kita ketika ini? Saya tanya, apa amalan pakcik? Apa amalan pakcik? Sampai pakcik diberikan kelebihan umpama ini sebab hari ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Kajian dibuat, persen bagi umat Islam mati dalam mengucap perkataan lafzu jalalah ke kalimah Allah, persennya sangat rendah. Umat Islam mati tu ramai. Yang ramainya sebelum meninggal sejam boleh baca Quran. Sebelum meninggal 2 jam ke boleh lagi syahadah la ilaha illallah. Tapi nak dapat akhir nafas, akhir kalimah, nak habuskan nafas akhir tu, masa nyawa dah berada di kerongkong, nak sebut la ilaha illallah, itu tak ramai yang dapat kelebihan tu. Jadi bila ada orang yang dapat kelebihan ini, kita nak tahu apa rahsia dia. Kemudian apa yang dia cerita kepada makcik? Pakcik kau ni tak ada tinggal makcik, harta tak ada. Ustazah, kami orang susah besarkan anak-anak dengan jual buah. Jual buah ni Ustazah, tengok musim.
Kalau durian semua ni apa ni Ustazah, sampai masa buang, rosak, kami bagi-bagi macam tu lah. Buah kita tahu tak tahan nama Ustazah. Kalau kecut orang dah tak nak beli. Susah. Tapi pakcik kau punya perangai, dan dia kata makcik tak dapat harta daripada pakcik, tapi makcik dapat ilmu yang mahal daripada pakcik. Dan ilmu menjual buah inilah yang boleh menyebabkan makcik boleh teruskan lagi. Pakcik ajar bak amanah dalam berniaga. Pakcik selalu pesan lebih baik lebihkan buah daripada timbangan. Maksudnya kalau timbang orang tu nak sekilo, bagi tambahan. Kita bagi lebih tak apa, jangan silap kurang. Tapi ramai mana orang berniaga hari ni, dia adjust timbangan tu. Dia ada buang spring ke satu, yang mana letak je buah, terus nampak 1 kilo. Sebenarnya buah tu tak sampai 1 kilo lagi. Ramai peniaga yang tak amanah, tak jujur. Dia kata pakcik kau punya, dia takut, dia selalu pesan dekat makcik, jual buah mesti lebihkan bahagian kita. Jangan bagi kurang, berlebih kita tak apa. Lepas tu dia selalu jual dengan harga yang paling rendah. Dia kata tak apa, yang penting barakah, biar tak untung banyak. Jangan letak harga tinggi-tinggi sangat, bimbang takut kita ambil dan kita menindas pembeli. Dia sebut itulah harta yang paling mahal makcik dapat ilmu jual buah. Pakcik kau tekankan benda itulah daripada dulu sampai sekarang, yang penting barakah. Masya Allah. Walaupun dah jual buah gerai besar, tetapi dalam keadaan nak pergi rumah anak, naik bas, bukan ada kenderaan sendiri, saya kira orang ini mempunyai sifat integriti yang sangat tinggi. Lepas tu samalah, dia kata, pakcik ajar apa-apa, syukur, alhamdulillah, syukur, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebab itu tuan-puan sekalian, mungkin masa kita dah nak dekat habis ni kan, saya sampai pukul 11 ya? Pukul berapa ya Encik? Ha? Sampai pukul 11:30. 11. Ha, 11:30 tu berdebar tu kan. 11. Jadi ada masa lebih kurang 15 minit lagi. Boleh ya 15 minit? Okey. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nak tanya di sini, siapa yang nak wajahnya bercahaya di mahsyar kelak, angkat tangan. Angkat jelah, faham tak faham nombor 2, angkat tangan. Okey, saya tanya soalan, siapa yang nak wajahnya bercahaya di mahsyar kelak, angkat tangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, di dalam Al-Quran Allah sebut wajah di mahsyar kelak ada 2 saja. Ini dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya di mahsyar kelak ada orang yang dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, putih, berseri, bercahaya. Dan golongan satu lagi dibangkitkan dengan wajah hitam pekat, hitam legam, pekat keruh. Jadi saat hidup di dunia ada macam-macam warna ni. Ada putih, ada kuning, ada coklat, ada gelap sikit, ada gelap banyak, ada yang hitam likat, macam-macam lah. Tapi di mahsyar kelak ada 2 saja warna. Walaupun mungkin hidupnya di dunia dia orang negro ke apa ke, hitam pekat sama dengan warna rambut kan. Cuma nak kalau tengah malam lagi tak nampak orang. Kecuali kalau dia buka mata, dia senyum, nampak gigi, ha, baru nampak. Maksudnya ada yang kulit macam tu kan, sama betul dengan warna rambut dia. Tapi sekiranya dia orang yang beriman, orang soleh, di mahsyar kelak wajahnya akan jadi putih, berseri. Masya Allah. Kat dunia kita bolehlah pakai foundation, cover-cover celah kan. Ha, nak nampak cerah, ada produk pemutih lah apalah. Di mahsyar kelak yang memutihkan wajah kita jadi bercahaya semuanya adalah amal-amal soleh. Dan na'udzubillah berada di kedudukan golongan yang kedua, iaitu mereka yang hitam, pekat, likat, keruh dan ketakutan. Na'udzubillah min zalik. Nabi SAW bersabda hadis yang sahih riwayat Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 98-90. Nabi SAW bersabda, boleh ikut saya tak hadis ni? Boleh ya, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man talabad dunya. Okey, semangat sikit ya. Man talabad dunya. Halalan. Isti'afafan. Anil mas'alati. Wasa'ya. Ala ahlihi. Wata'atufan ala jarihi ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu
kal qamari lailatal badri. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, cuba kita dengar betul-betul, ini adalah kalam insan yang kita kata kita cinta. Jadi biarlah kita dengar dengan menghayati. Kalau kita dapat faham perkara ini satu, insyaAllah boleh mengubah akhlak dan sikap integriti kita. Nabi sebut apa? Barang siapa yang mencari rizki yang halal untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta dan dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga serta supaya dapat membantu jiran tetangganya, nescaya dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan wajahnya yang bercahaya, berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Masya Allah. Allahu Akbar. Pernah tengok bulan purnama? Bulat, cahaya terang berderang dan kita boleh rasa malam kalau bulan purnama, alam tu nampak berseri-seri, indah. Kita jangan tengok dengan teleskop pula. Ha, awak ni macam bulan. Daripada jauh nampak licin, datang dekat baru nampak berlekuk-lekuk. Ha. Tak baik kan cakap macam tu pada orang kan? Itu ada kunian Allah. Itulah perbezaan kita. Ada orang dengan kulitnya yang flawless, dengan licin, dia diuji dengan riak, dengan takabur, dengan ujub, dengan sombong. Ada orang diuji oleh Allah dengan kulit yang bermasalah, lalu dia dihadiahkan oleh Allah dengan sifat sabar, selalu sifat redha. Tengok cermin je redha je lah. Sifat redha, bersangka baik, sifat tawaduk. Maksudnya kadang-kadang ada pada yang kita suka itu kebaikan yang banyak, keburukan yang banyak. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Wa ansa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia ada kebaikan yang begitu banyak, ia sangat baik bagi kamu. Wa ansa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu, ia sangat baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah Maha mengetahui. Orang perempuan dia paling sensitif bab bentuk badan dia lah. Betul tak orang perempuan? Ke tak kisah, tak ada masalah. Dia tak adalah sampai kemurungan, tapi dia sensitif sikit lah. Kalau orang puji, ui nampak kurus lah, ui seronok tu, dia jalan macam tak pijak tanah. Dan itulah baju yang paling kerap dia pakai. Ha, kan? Bila orang tegur, eh kau nampak lebar lah, eh tak adalah baju ni besar. Itulah kali terakhir dia pakai baju tu. Penting orang tegur ni. Ada orang, dia bukan apa, dia dah exercise, dia dah jaga makan, tapi ya mungkin metabolisme apa kan, dia tetap tak dapat nak kuruskan badan. Tapi ada orang makan dah macam mana, kan? Kan main teruk, dia melahap. Makan sekian-sekian tapi maintain je. Semua itu Allah sedang menguji kita, sejauh mana kita syukur, sejauh mana kita redha, sejauh mana kita bersangka baik. Mungkin kalau kita dapat maintain, nampak lawa, nampak solid je, akhirnya kita selalu pakai pakaian ketat nak menampakkan bentuk badan. Dan bila kita pula dapat apa yang diuji Allah dengan tubuh badan sekian, kalau pakai ketat nampak empat lipat. Satu, dua, ha, berlipat-lipat perut tu kan, ha, contoh. Jadi akhirnya kita memilih pakaian longgar sebab nak tutup aib kita. Itu menepati syariat. Lepas tu kita pun menjadi orang yang sentiasa merendah diri. Sebab itu ada orang bila dia tengok pada dirinya, lalu dia besarkan syukur kepada Allah, dia akan melihat banyaknya kebaikan-kebaikan pada dirinya. Kadang orang dia asyik duduk tengok muka orang, eh untungnya dia, wih comelnya. Kalau Instagram apa semua tu kan, tengok budak-budak apa, memanglah budak-budak comel. Kita dulu pernah budak comel juga semua ni. Bila besar je beringus kan. Comot, masa kecil comel. Masya Allah. Sejauh mana kita bila berdepan dengan cermin contohnya kan, ya Allah syukurnya, ya Allah engkau ciptakan aku begini, inilah mataku, inilah hidungku, inilah mulutku, inilah wajahku, inilah wajah kulitku, inilah tubuh badanku, ya Allah terima kasih, ya Allah kau ciptakan aku begitu indah. Sejauh mana di kalangan kita yang selalu mensyukuri dan memuji Allah di atas ciptaan dirinya. Hargai diri kita. Puji, bukan puji diri sendiri, ui lawa eh. Bukan perasaan. Sebenarnya alhamdulillah ya Allah, apa adanya engkau ciptakan aku ya Allah. Dan Allah berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti aku akan tambahkan nikmat ke atasmu. Masya-Allah, Allahu akbar.
Okey, hadis Nabi ni Nabi sebut apa? Cuba kita perhatikan. Nabi sebut barang siapa yang bekerja mencari rizki yang halal untuk menjaga dirinya daripada meminta-minta dengan tujuan memenuhi nafkah keluarga supaya dia tidak meminta-minta dan memenuhi memenuhi nafkah keluarga dan juga untuk membantu jiran-jiran tetangga, nescaya dia akan datang pada hari kiamat dengan wajahnya yang berseri-seri seperti bulan di malam purnama. Cerita tadi tu sebab sebut bulan tu. Jangan tengok dengan teleskop tu kan. Memang nampaklah bulan tu berkawah-kawah tu. Tapi daripada pandangan mata kita, Nabi bagi gambaran ni dengan pandangan mata kita, wajah yang bercahaya, bahkan cahaya bulan ini boleh menerangi seluruh alam. Masya Allah. Jadi di masyarakat ada wajah-wajah yang bercahaya. Ada yang bercahaya dengan cahaya Al-Quran, dia ahli Al-Quran. Ada wajah yang bercahaya dengan cahaya wudhu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kamu Nabi bersabda begini, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan bekas-bekas cahaya wudhu. Maka lebihkanlah ketika kamu mengambil wudhu. Maksud lebih tu kalau basuh tangan hingga ke siku, lebihkan sikit. Bukan sampai ke ketiak, itu dah membazir. Basuh siku tu lebihkan sedikit. Nabi kata sesungguhnya kamu akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan bekas-bekas wuduk kamu. Maka lebihkanlah sedikit. Jadi kalau basuh kaki tu lebihkan, bukan cukup-cukup ngam-ngam je buku lali. Naikkan sedikit, lebihkan dan sempurnakan wuduk. Dan sebab apa kita akan dibangkitkan di mahsyar kelak dengan cahaya-cahaya wuduk tu? Masya Allah. Ada yang cahaya salat, mungkin ada yang cahaya salawat, macam-macam bentuk cahaya. Dan salah satunya, iaitu mereka yang saat hidupnya bekerja mencari rizki yang halal supaya dirinya tak meminta-minta, supaya memenuhi keperluan nafkah ahli keluarga, supaya boleh membantu jiran tetangga. Masya Allah. Jadi perkara ni, bila sebut rizki yang halal, bukan hanya kerana kita kerja dapat gaji dari government, kita nampaklah halal tu. Tetapi ia belum cukup untuk menghalalkan rezeki kita ataupun dapat berkat. Ia bergantung bagaimana kita amanah dengan kerja. Sangat tergantung dengan amanah kita kerja. Ada satu kisah benar seorang lelaki yang bernama Mubarak. Dalam kitab ni, Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah saya selalu bawa kitab ni. Diceritakan tentang seorang hamba Allah yang bernama Mubarak. Dia adalah hamba sahaya. Hamba sahaya, pemilik seorang tukang kebun. Dia diperintahkan oleh tuan dia untuk menjaga kebun. Nama dia Mubarak. Satu hari tuan dia panggil Mubarak. Ya Mubarak, bawa aku sebiji buah. Aku nak makan. Wallahualam, kebun delima ke, kebun anggur ke, tak tahu kebun apa. Kisah ini masyhur daripada riwayat yang sahih. Lalu Mubarak ni bawa lah buah tu. Bila tuan je makan, Mubarak ni dah bekerja bersama tuan ni, dah bekerja dengan tuan ni dah bertahun-tahun, bukan bulan, bertahun-tahun. Kemudian Mubarak bawalah sebiji buah, bawalah buah yang diminta, lalu tuannya berasa, tuan dia terus saja marah pada Mubarak, kenapa kamu bawa buah yang masam? Lalu Mubarak menjawab, wahai tuanku, selama aku bekerja di kebunmu, aku tidak pernah makan walaupun satu biji buah di kebunmu. Lalu tuannya tak percaya, dipanggil pekerja-pekerja yang lain. Benarkah kata-kata Mubarak ini? Ya, tuan, betul. Kami tidak pernah melihat dia pernah makan walaupun satu biji buah daripada kebun ni, walaupun dah bertahun bekerja. Dan tuan ni rasa sangat pelik terhadap Mubarak ini. Lalu tuan ni bertanya kepada Mubarak, wahai Mubarak, aku ingin bertanya kepadamu, wahai Mubarak. Sesungguhnya aku mempunyai seorang anak perempuan. Hanya seorang anak perempuan. Bagi kamu, siapakah orang yang paling layak, ciri-ciri orang paling layak untuk aku nikahkan dengan anak perempuanku ini? Lalu jawapan Mubarak, seorang lelaki yang soleh, lelaki yang beriman, dia jawab apa pada tuan dia? Bukan dia jawab, saya lah tuan, siapa lagi? Bukan macam itulah cara dia jawab. Tapi cara Mubarak jawab sangat sangat hebat. Sesungguhnya orang Yahudi akan mencari menantu ataupun lelaki untuk dinikahi untuk anaknya berdasarkan keturunan. Sesungguhnya orang Majusi pula dia sebut beberapa kumpulan manusia selain daripada Islam lah. Yahudi, kalau Majusi, kalau Nasrani, dia melihat kepada
harta. Kalau Nasrani saya tak ingatlah tiga tu. Namun bagi orang mukmin, dia kata, bagi Muslim, dia akan mencari mereka yang bertakwa kepada Allah sebagai suami untuk anaknya. Lalu Tuhan dia kata, aku tidak pernah berjumpa dengan mana-mana manusia yang takwanya lebih hebat daripada kamu, wahai Mubarak. Maka sudikah kamu menjadi suami kepada anakku. Subhanallah. Masya Allah. Akhirnya Mubarak dimerdekakan. Dan dia dinikahkan dengan anak perempuan. Dan akhirnya dia menjadi tuan kepada kebun tersebut. Masya Allah. Sebab itu kelebihan orang yang ada integriti, sifat amanah yang tinggi. Tak tunggu di mahsyar, tak tunggu di akhirat. Allah dah tunjukkan kelebihan itu saat di dunia lagi. Percayalah. Kalau kita tanya hari ini, kenapa kita ada banyak masalah dengan keluarga? Kenapa anak kita bermasalah? Kenapa dengan suami sekian-sekian, panas je? Kenapa ada masalah sekian-sekian? Jangan tanya orang keliling, jangan tanya kenapa, kenapa, kenapa. So, soalan itu akan balik kepada kita. Contoh, kalau badan kita sakit, ada tanda-tanda tak? Ada. Mungkinlah pening, mungkinlah berdenyut, mungkinlah lengah-lengah. Lepas tu kita pergi cek, rupanya ada masalah dalaman. Sakit sebenarnya sekian-sekian. Mungkin tahu-tahu kanser dah stage 4. Tapi mesti badan bagi tanda kalau sakit. Sama juga dengan kehidupan kita. Kalau Allah nak beri tanda bahawa hati kita sedang sakit, sebenarnya ada benda yang tak kena dengan rezeki kita. Itulah tanda-tandanya. Anak ada masalah hubungan dengan rezeki, dengan Allah melalui rezekinya. Sekian-sekian, maka sebenarnya masalah itu kembali kepada kita. Jangan kita tanya kenapalah bos ni asyik cari pasal dengan aku, kenapalah rakan sekerja, kenapalah suami, kenapalah anak-anak. Sebab itu dulu ketika saya jadi penunai cara rumah tangga, bila ada yang datang mengadu, walaupun mungkin datang mengadu tentang perihal suami, perihal anak, perihal ibu ayah dia, perihal rakan sekerja, saya akan balik kepada tuan, puan, setiap ujian Allah itu sebenarnya Allah sedang menegur kita, mungkin ada perkara yang tak betul. Jadi banyak di kalangan kita yang sukar, termasuklah saya, bab tentang bab keberkatan rezeki. Memang dapat gaji dari government, kita mungkin nampak itu sumber yang halal. Tetapi cara kita bekerja kalau tidak amanah, amanah dengan masa, dengan harta yang ada di pejabat. Sebab itu selalu orang tanya apa, macam mana ya Ustazah, saya kat pejabat, saya tahu. Sebanyak saya kerja, saya tak amanah dengan masa. Saya banyak buang masa, masa saya kerja di pejabat, saya buat kerja sampingan di waktu pejabat contohnya, pertama. Ketika kerja pejabat, memanglah orang nampak bersih je. Saya punya meja bersih. Tapi bawah meja ada banyak produk, Ustazah. Macam poket Doraemon. Ha, kan? Ada waktu saya jual kain batik. Oh, penuh kain batik ni. Kontrol je. Orang tak nampak. Oh, waktu rehat saya keluar kain batik. Ha, macam tu. Ada jual produk, ada jual ni. Macam-macam lah kan? Saya tahu. Sebab pengalaman kita bekerja kan? Jadi macam mana tu, Ustazah? Saya dah mula rasa risau. Ada orang dah pencen jumpa dengan saya. Ramai yang pencen dan kadang ketakutan. Jumpa saya menangis-nangis. Ustazah, saya dah pencen. Tapi bila saya dengar sekarang ni, waktu sekarang dah pencen banyak dengan ceramah kuliah apa. Saya takut Ustazah kalau saya dihisap sepanjang tempoh saya kerja. Saya takut banyak diazab. Lepas tu dia cerita, dulu saya bos Ustazah. Ha, bukan tuju pada bos ya. Ha, ni bos baik ni. Masya Allah. Bos terbaik insya Allah. Tapi sebab dia berhenti dengan jawatan yang tinggi, kata Ustazah, dulu saya kadang tak timbang rasa dengan staff saya. Kadang saya nak marah-marah je. Saya ingat dulu saya memang ada maki. Dan saya selalu bertukar jabatan, saya dah tak ingat dah staff saya. Saya dah tak tahu macam mana saya nak minta maaf. Dan dulu saya barang juga Ustazah. Kadang saya marah je orang luar apa semua. Saya lupa jawatan tu sekian-sekian. Saya macam tindas, saya lakukan kekerasan. Macam mana Ustazah? Saya ingat bila saya pencen, saya boleh bahagia dengan waktu saya pencen. Tapi sekarang saya menjadi ketakutan, saya jadi kebimbangan. Apa yang saya boleh buat sekarang Ustazah? Saya tak boleh nak hubungi dah, saya dah lupa dah orang yang saya pernah marah, orang yang saya pernah herdik, orang yang saya pernah maki, saya dah lupa. Tapi itu antara sikap dan perangai saya masa saya kerja. Ada yang jumpa Ustazah masa saya kerja dulu, saya memang guna semua harta pejabat buat macam harta sendiri. Dengan komputer tu lah, saya tengok Lazada, saya tengok Shopee. Harta tu lah, saya duduk main Facebook, saya main game, saya buat ni. Ha, dengan tu lah, kadang saya banyak print tu, print ni untuk kerja-kerja saya. Peribadi, saya guna harta pejabat. Macam mana tu Ustazah? Ada juga yang tanya, Ustazah, saya breastfeeding. Lepas tu saya pump, lepas tu saya charge pump tu guna elektrik pejabat. Macam mana tu Ustazah? Ya, ada orang yang sampai macam tu tanya soalan.
Jadi macam mana tu Ustazah, saya guna elektrik apa untuk kepentingan peribadi agak-agak macam mana tu? Ha. Susah nak jawab ni. Tetapi perkara seperti ini menjadi detail kepada orang-orang sahabat-sahabat Nabi. Sehinggakan Allahu Akbar, Subhanallah. Dalam kisah dalam buku ni, tapi saya tak sempat baca, kisah Saidina Abu Bakar. Setelah dia meninggal dunia, sebelum saat Saidina Abu Bakar sedang dalam keadaan lemah, tenat, dia mengirimkan 3 harta yang dia ada dan dia pesan kepada anak dendanya, iaitu Saidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Anak Saidina Abu Bakar kan, Saidina Aisyah, "Wahai Aisyah, setelah aku meninggal, serahkan 3 hartanya, harta ini kepada Umar." Maksudnya sepandang dia jadi khalifah, perdana menteri, sepandang dia jadi pemerintah, dia mengawal semua harta benda negara. Dan khalifah ketika itu bukan hanya perintah negara Madinah, tetapi seluruh negara yang di bawah pemerintahan Islam. Dan Islam ketika itu menguasai 2/3 dunia. Maksud Saidina Umar lebih berkembang lagi, maksudnya luas, sistem khalifah ni luas. Kalau kita perdana menteri Malaysia, kontrol Malaysia je lah. Tapi khalifah ketika itu bukan kontrol satu negara. Semua negara di bawah pemerintahan Islam dikontrol semua. Banyak cukai, banyak ufti daripada negara-negara boleh dapat dan sebagainya. Tapi saat meninggal Saidina Abu Bakar hanya ada 3 harta. Pakaian yang dia pakai, lepas tu ada bekas untuk dia menulis dan ada satu lagi disebutkan. Dan ketika Aisyah menyerahkan 3 harta itu kepada Umar, Umar menangis. Dan Umar sebut apa? Sesungguhnya Abu Bakar telah menyusahkan orang selepas dia. Apa maksud Umar? Bila dia terima inilah harta yang ada pada Abu Bakar, Umar sebut, bila Aisyah serahkan, ini amanah yang diamanahkan oleh ayahku untuk diserahkan kepadamu. Inilah harta yang dia ada, inilah yang ketika dia meninggal, inilah 3 harta yang dia ada. Kemudian Umar jawab, sesungguhnya Abu Bakar telah menyusahkan orang selepasnya. Siapa? Dialah. Sebab selepas Abu Bakar, dialah khalifah. Sebab apa? Betapa amanah, betapa telitinya Abu Bakar tentang harta-harta. Dia tak mengambil sedikit pun harta yang harta negara ke apa. Dan dia menyusahkan aku untuk aku mengekalkan sifat integriti ini. Subhanallah. Saidina Umar pun sangat hebat integriti dia. Kalau kita baca satu kisah Saidina Umar ni, perangai dia apa? Kalau ada seekor binatang. Ini cerita Saidina Osman, dia cerita bagaimana integriti Saidina Umar. Cerita dalam kisah ni juga. Pada satu ketika musim panas yang sangat kepanasan terik. Tuan-tuan, puan-puan pernah tak berada di sebuah negara, musim panas yang ada 4 musim ni? Mungkin ada yang pernah kan? Kami pernahlah duduk Australia beberapa tahun. Bila musim panas, dia 40 darjah Celsius, 42, 43, terlampau panas. Yang kita pakai tebal, pakai ni pun terlampau panas cuaca. Duduk dalam rumah tu macam sauna lah. Kalau tak ada aircon macam sauna. Bercucuran, panas sangat, terlampau panas. Dan gambaran kepanasan ketika itu Saidina Osman dengan pembantu dia. Saidina Osman melihat ada seorang lelaki di bawah terik panas matahari sedang mengheret 2 ekor unta macam itulah di bawah terik panas matahari. Lalu Saidina Osman dan dia memakai tudung. Maksudnya dia tutup muka dia. Bukan pakai tudung, tapi muka dia tak nampak. Mungkin dengan kain yang ditutup. Saidina Osman cuba tengok daripada jauh, lalu bertanya, berkata kepada pembantu-pembantu, siapakah lelaki itu? Wallahualam, tak tahu. Mereka tertanya-tanya dan mereka saling bercakap. Saidina Osman kata dia saling bercakap, siapakah lelaki yang pelik itu di bawah terik matahari ini? Yang sedang mengheret unta ni di bawah terik matahari, apakah urusan dia? Kenapa dia tidak berteduh? Kemudian lama-lama lelaki tersebut makin mendekat, akhirnya mereka lihat itu rupanya Umar, Saidina Umar ketika itu menjadi khalifah. Lalu Saidina Osman memanggil, "Wahai Umar, kemarilah berteduh. Itu sangat panas tu, panas yang lit-lit." Oh kan, bahasa kita kan, panas lit-lit, panas yang sangat. Lalu Saidina Umar kata, "Tidak mengapa. Kamu tetaplah berteduh. Sebab kepanasan yang melampau boleh menyebabkan kematian." Betul kan? Saidina Umar jawab apa? "Kerana aku belum menyelesaikan urusan 2 ekor harta ini. 2 ekor unta ini adalah orang sedekah untuk aku agihkan. Maka aku tidak akan berehat selagi mana tidak diselesaikan amanah ini." Padahal Saidina Umar sebagai Perdana Menteri Khalifah, saya nak tanya, boleh tak dia suruh orang bawahan? Boleh tak? Boleh je. Dia suruh orang tu, perintahkan itu, ramai di bawah dia. Tetapi Saidina Umar seorang yang sangat menjaga integriti. Dia bimbang sikitnya amanah. Kalau dia suruh orang lain, mungkin orang tu tunggu teduh,
petang, mungkin tunggu malam untuk dilaksanakan amanah. Tapi Sayyidah Umar bimbang sekiranya dia mati. Sehingga kan pernah Sayyidah Umar selalu bercakap dengan binatang. Dia cakap apa? Wahai unta, aku bimbang aku akan ditanya tentang kamu di akhirat kelak. Maksudnya unta ni jadi amanah, kamu esok akan ditanya oleh Allah tentang amanah aku terhadapmu. Dan kita tahu ada satu kisah Sayyidina Umar, dia suka berjalan di tengah malam. Satu ketika dia mendengar ada seorang ibu sedang masak dan anaknya sedang menangis, menangis, mengatakan lapar, dan ibu ni jawab, sekejap ibu tengah masak, akhirnya anak tu tertidur. Bila Sayyidina Umar pergi lihat, beri salam dan masuk dan diizinkan untuk masuk, Sayyidina Umar tengok ibu tu bukan masak lauk tapi sedang memasak batu. Maksudnya batu di dalam periuk kemudian dipanaskan. Jadi anak ini sebenarnya helah ibu ni seolahnya memasak, tapi anak kecil tu tertidur kerana kelaparan menunggu ibu dia sedang masak sesuatu. Dan perkara dan sesuatu yang ibu dia masak takkan masak selama-lamanya, itu batu. Bila Sayyidina Umar tengok, Sayyidina Umar balik ke gudang, ke tempat simpanan makanan. Sayyidina Umar pun memikul apa ni guni, mungkin makanan-makanan, bekalan makanan. Lalu ketika itu beberapa orang pembantu Sayyidina Umar, khalifah, perdana menteri, mesti ada pembantu. Lepas itu meminta, wahai Umar, marilah aku bantu engkau, marilah aku yang bawa tu guni tu. Lalu apa jawapan Sayyidina Umar? Kamu boleh membantu mengangkat beban ini ketika saat di dunia ini, tapi sanggupkah kamu untuk memikul beban amanah ini di mahsyar kelak? Niscaya kamu akan lari. Aku yang akan ditanya oleh Allah kelak. Allahu Akbar. Dan banyak lagi kisah-kisah sifat integriti yang sangat hebat di kalangan para sahabat dan sangat jauh dengan kita, bahkan dengan saya, maksudnya dengan kita semua. Sebab itu setiap yang kita gunakan saat kita bekerja, itu yang kita rasa berat tu. Sudah ustazah, masa banyak tak gunakan untuk waktu kerja, banyak harta kerajaan yang saya guna untuk kepentingan peribadi, macam mana ni? Masa hidup ni bergaya lah, rasa relax, tapi saat masuk kubur kita mula akan dihisap muka dan nakir. Rakyat dan atin menyerahkan buku catatan amalan kita dan semuanya. Saya bukan peli orang berniaga. Berniaga di waktu kerja tak ada masalah. Oh, tiba-tiba tak ada masalah, kan? Aduh, hai. Tetapi dia tahu pada waktu bila dia boleh keluarkan barang-barang niaga dia tu, bukan pada waktu kerja. Setiap pukul 8, dia takkan ni. Saya ada dulu dekat pejabat saya, dia jual tepuek. Dan saya memang terpesona dengan tepuek dia. Sebab apa? Dia hobi kot dia jual tepuek, sebab dia bukannya nak side income. Sebab dia memang ada duit banyak. Tapi dia boleh bagi ansuran kepada semua orang. Jadi semua orang yang beli tepuek dengan dia. Bayangkan tepuek harga 200 lebih satu set, kan? Boleh bayar ansuran berapa ringgit pun. Siapa tak suka? Tanpa bunga. Jadi kita akan beli tepuek walaupun kita dah ada banyak tepuek, kita tetap beli sebab ayat dia sangat manis. Ustazah, tepuek ni tak pernah. Yang ni set ni ustazah, 2 tahun sekali je keluar. Oh ya ke kak? Ya ustazah. Dah tak pernah murah macam ni. Kalau tak ambil sekarang memang sampai kiamat tak ada. Oh macam tu kan. Kita di dah tepuek ada kat rumah tu tak guna lagi kan. Ui, tak grab sekarang ustazah, tak apa, tak rugi tepuek, dia tahan ustazah sampai bila-bila, tak rosak. Kalau rosak boleh tukar. Ui, manis kan mulut tu kan, kita pun meleleh lah kan. Ustazah tak apa, boleh bayar 4 kali, 5 kali pun tak apa. Betul ke kak? Betul. Oh macam tu kan. Tapi saya ingat kalau saya nak minta tengok waktu kerja pun, tunggu ya ustazah nanti rehat. Kalau habis waktu rehat, kalau kita tanya, tunggu ya habis waktu kerja. Dia tak akan buka, dia tak akan tunjuk waktu kerja. Waktu rehat tu kira waktu personal kita lah. Nanti ustazah ya dah habis pukul 5 baru akak tunjuk. Dia jaga, saya nampak dia jaga bab tu. Jadi kalau orang nak berniaga pun kena jaga. Sila sentang. Ramai terasa ha, kan? Ada tu letak je, kau tengok-tengok je, nanti apa-apa lepas waktu kerja. Tapi suruh tengok awal lagi. Orang tu pun belek lah. Lepas tu kalau lambat, dah siap belum? Ha, sebab orang lain pula nak tengok, dia siap paksa orang tu lagi. Ha, sila sentap, sila terasa. Benda ni dekat dunia, kalaulah setiap malam akan dihisap, mungkin kita takkan dah jadi macam tu. Sebelum tidur datang malaikat muka nakir. Ha, hari ni nak hisap sikit, tadi kat pejabat. Mungkin esok berubah terus kita. Tapi saat hidup kita di dunia, adalah waktunya kita bekerja, waktunya hidup tanpa hisap. Tapi saatnya kita dalam kubur, saatnya dihisap tanpa beramal.
Hisap je masa tu. Hisap, 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 hisap satu-satu. Ha, jadi macam mana ni Ustazah, saya dah buat macam tu dah lama dah ni. Orang saya buat macam harta sendiri gini-gini. Saya keluar pergi mengetel lama-lama. Minta dengan bos, bos pergi minum kejap. Apa kejap? Sejam. Dua jam. Keluar buat muka macam sibuk. Buat muka macam integriti tinggi kan. Padahal orang tu menyampah tengok macam ni lah. Pergi minum tiba-tiba buat sibuk. Allah Maha mengetahui minum berapa lama. Sebenarnya kalau minum 15 minit dah cukup. Ada orang sangat jaga integriti, dia akan beli sebelum waktu kerja, kemudian dia makan sekejap di pantry apa, sebab kalau minum di kafe mungkin kan lama, jumpa orang pula selfie, ha. Selfie pula 5 kali sebab akan pilih satu yang terbaik. Mula selfie kat sini, ui, lepas tu dia tengok, eh tak terang lah, depan sikit lah, ha, dah makan masa dah kat situ. Betul kan? Semua itu masa akan ditanya. Allahu Akbar. Tetapi orang yang betul-betul jaga, wajahnya akan bercahaya di masyarakat. Nampak macam susah, tapi orang yang amanah dia tak akan susah. Benda yang membawa pahala, pahala, pahala. Allahu Akbar. Jadi kesudahannya, subhanallah, masa pun dah habis. Oh dah 11 suku, terlebih banyak dah. Minta maaf ya, tak integriti masa. Orang yang tanya tentang dah guna banyak alat-alat pejabat, buat macam alat sendiri, macam mana dia nak cover? Kadang-kadang bila ada OT, tak perlulah claim. Kalau ada satu perjalanan mileage, kadang-kadang tak perlulah claim. Kita fikir, ya Allah, aku tak claim ni, ya Allah, engkau mengetahui. Mudah-mudahan apa yang aku tak claim ni boleh gantilah dengan harta kerajaan, harta rakyat yang pernah aku gunakan. Itulah yang mampu kita buat. Bukan cukup dengan, Ustazah cukup tak dengan saya solat taubat? Saya bertaubat kepada ya Allah, aku bertaubat ya Allah, aku dah guna gini gini gini. Ya, taubatan nasuha dia bukan hanya dengan ikhtiar minta taubat dengan mulut, tapi mesti disusuli dengan tindakan. Ada ketikanya kalau bak masa, kita kerja lebih masa tak claim, itu satu hal lah. Satu lagi kadang-kadang kita ada buat kerja hujung minggu ataupun kita ada bawa balik kerja tu di rumah, kita bukan ambil hak waktu kerja di rumah, tapi kita kenangkan dan kita tak akan claim balik. Ataupun kita kata, ya Allah, mungkin satu setengah jam ni aku buat kerja pejabat di rumah ni, mudah-mudahan boleh gantilah waktu kerja pejabat yang telah aku ambil masa banyak untuk aku buat urusan peribadi aku. Ha, elektrik apa semua, kadang charge telefon kan dan sebagainya. Wallahu alam, ada orang amanah, memang dia amanah sungguh. Dia ambil, dia charge, dia bawa power bank dan charge telefon, dia tak akan guna charge di pejabat. Ada orang nampak, kau ni berkira sangat sampai tahap macam tu, kau guna power bank. Yelah, aku risau, aku bimbang, kot-kotlah tak halal, walaupun orang kata boleh, walaupun majikan kata boleh dibenarkan, tapi lebih baik berhati-hati. Contohnya begitulah. Wallahu alam, kita boleh fikirkan, kita boleh ikhtiar. Tapi yang bos, yang orang pencin tanya saya tu, saya jawab macam mana? Dia kata, Ustazah, macam mana dulu saya banyak menyakiti hati orang waktu saya kerja, saya dah tak tahu macam mana staf-staf bawah saya, saya nak hidup tenang. Apa yang boleh dibuat? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, susuilah keburukan, apa-apa kejahatan ataupun keburukan yang kamu buat dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu boleh menutup keburukan yang kamu lakukan. Pertama. Kemudian yang kedua, yang dimasukkan di sini ialah, saya kata puan macam ni lah. Puan banyakkan sadaqah. Kerana sadaqah tu junnah. Nabi sebut sadaqah perisai daripada api neraka. Dan Nabi sebut juga sadaqah boleh memadamkan. Boleh memadamkan dosa. Memadamkan dosa-dosa, menggugurkan dosa, ibarat api, ibarat air memadamkan api. Jadi apa yang dan ini daripada perbincangan ahli ulama kaitan dengan sedekah, dengan hak dengan manusia. Sebab apa Nabi bila balik daripada peristiwa Isra Mi'raj, lalu Nabi berhadapan dengan para wanita, Nabi berkata, wahai para wanita, aku melihat ramainya di kalangan kamu yang berada di neraka. Lalu Nabi kata, perbanyakkanlah istighfar. Dan yang kedua, perbanyakkanlah sedekah. Istighfar adalah perbuatan hati, perbuatan lidah. Sedekah adalah perbuatan di luar. Maksudnya dengan amalan, keluarkan harta. Di sana ada pendapat para ulama bagaimana kita nak selesai urusan kita dengan manusia yang kita zalimi, yang kita umpat, yang kita keji, yang kita hina, yang kita ambil hak dia dan sebagainya. Iaitu dengan salah satu kaedahnya, menggunakan kaedah sedekah. Contoh kita sedekah sesuatu, lalu kita niatkan, ya Allah, pahala sedekahku ini, ya Allah, untuk mereka yang pernah aku sakiti,
yang pernah aku zalimi, yang pernah aku hina, yang pernah aku keji, yang pernah aku ngumpat, contohnya. Masa sekolah menengah dulu, mungkin ada di kalangan kita yang nakal, ambil ubat gigi orang. Betul tak? Ambil ubat gigi orang, ambil shampoo orang, tak bagi tahu. Sarung je selipu orang, nampak benda tu kecil. Tapi kalau kita dah baligh, ini dalam hadis Nabi yang sahih, sesungguhnya Nabi kata, antara penghuni neraka, antara penghuni neraka Allah, iaitu mereka yang mengambil hujung kayu, hujung kayu, hujung kayu miswak. Pokok siwak ini, kalau di negara-negara Arab, satu pokok yang tak ada nilai pun. Maksudnya pokok tu begitu banyak. Jadi boleh je repis, bahasa Ganu repih, repih. Boleh je retuh, retuh seganu juga. Boleh apa? Patahkan. Patahkan, macam tu lah. Lalu disugi ataupun dikorek ke gigi ada melekat. Nabi kata ada orang yang dicampakkan ke dalam neraka kerana dia mengambil hujung kayu rumah orang, maksudnya pokok orang, tanpa minta kebenaran. Kalau kita fikirlah, kalau orang minta kebenaran, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya ada apa pakcik? Ah, pakcik nak ambil hujung kayu, nak korek gigi ni ha? Alahai pakcik, yang tu tak payahlah, nak Assalamualaikum bagai, tapi nak minta bagai. Maksudnya benda tu sebenarnya tak ada nilai pun, tetapi kerana melibatkan hak orang lain, ia menjadi sebagaimana firman Allah tadi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang melakukan keburukan walaupun sebesar biji zarah, akan diperlihatkan, akan dihitung, akan diberi balasan. Biji zarah ni, zarah ni kena tengok bawah mikroskop baru nampak. Maksudnya manusia tak nampak pun benda tu satu benda yang tercela, tetapi akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut antara yang dicampakkan neraka, seorang lelaki yang mengambil hujung, hujung kayu pokok tu untuk dicungkil giginya. Allahu Akbar, kita tak tahu masa sekolah menengah dulu apa hak yang kita pernah ambil. Lepas tu bila dah masuk waktu kerja, kadang-kadang pergi bank, ambil pen, lepas tu bawa balik. Pergi kat pejabat mana-mana isi borangan. Terlupa, bukan sengaja. Bukannya dia pengumpul pen, tak? Dia bukan pengumpul pen bank, tak? Tapi dah tulis-tulis tu bawa balik. Tapi ada orang yang amanah, dia sanggup patah balik walaupun bank tu jauh untuk serahkan, sebab itu bukan harta dia. Ada orang, alah takkanlah bank ni kaya dia berkira. Ya, saat dunia bank tak akan buat pengumuman kepada siapa yang pukul 2:30 hari tadi ada isi borang, lepas tu dia buat balik pen, sila pulangkan kembali. Dia takkan buat pengumuman, duit dia pun banyak. Ya, bukan urusan bank tu, urusan kita. Kalau kita fikir-fikir balik, dah berapa banyak hak orang yang pernah kita ambil dan kita dah lupa. Sebab itu antara ikhtiar yang kita boleh buat. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini, ya Allah, memadamkan keburukan yang pernah aku buat. Sedekah ini, ya Allah, menutup kejahatan-kejahatan diriku, ya Allah. Kezaliman terhadap manusia yang pernah aku buat, ya Allah, aku sedekahkan pahalanya. Mudah-mudahan di mahsyar kelak, bila dibuka semua hijab, bila lalu ada orang yang nak menuntut, kawan sekolah menengah, kau ingat tak? Rupanya engkau lah yang ambil buah gigi tu. Halal, buah gigi pun berkira. Kira halal lah kat mahsyar ni, sama-sama ni. Nak masuk syurga? Tak ada. Di mahsyar kelak tak ada saling halal menghalal, saling berkira, semua orang ketakutan, saling menuntut. Sebab apa? Neraka menjulang-julang. Syurga di balik sana tak nampak, dan lihat seorang-seorang jatuh ke jurang neraka. Masing-masing akan menuntut. Suami menuntut sehabis-habisnya daripada isteri. Walaupun di dunia loving couple, isteri saling menuntut dengan suami, walaupun loving couple, pasangan bahagia, anak menuntut dengan ibu, ibu menuntut dengan anak, sebab masing-masing ketakutan. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi sebut dua kepada wanita, kamu perbanyakkan istighfar, yang kedua perbanyakkan sedekah, kerana sedekah itu boleh memadamkan, menggugurkan dosa-dosa kamu. Jadi bila kita sedekah, saya kata puan sedekah, puan niatkan, ya Allah, sedekahku ini, ya Allah, pahalanya aku berikan kepada orang yang pernah aku zalimi, aku ambil haknya, ya Allah, dah tak ingat dah, ya Allah. Jadi mudah-mudahan di masyarakat kelak, kalau orang ni nak main nuntut, sesungguhnya aku telah sedekahkan pahala sedekahku kepadamu waktu di dunia dahulu. Maksudnya dah selesai urusan tu di dunia. Sebab di masyarakat kelak tak ada halal-halal, tak ada saling halal-beralal tu, tak ada. Allahu Akbar, mudah-mudahan dapat manfaat perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap ataupun terkasar bahasa. Mudah-mudahan dapat manfaat dan kita melakukan perubahan. Jangan tangguh esok. Sekarang juga. Selepas ini juga.
cubalah amanah dengan masa, dengan kerja yang diberikan dan sebagainya. Di sana ada orang bukan Islam yang jauh lebih amanah daripada kita, tetapi kerana mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak masuk syurga. Kita ini orang Islam patutnya lebih lagi, sebab ganjaran yang Allah janjikan bagi orang yang ada integriti, orang yang amanah, sangatlah hebat. Sehingga kan dua tangan orang yang mencari rizki yang halal, dia tidak akan disentuh oleh apa neraka Allah. Dan orang yang keluar bekerja, Nabi kata, sesungguhnya seseorang yang keluar bekerja mencari rizki yang halal, daripada waktu pagi dia keluar sehingga petang, dicatat baginya pahala jihad. Kalian sedang berjihad sebenarnya. Jadi bila balik, kembalikanlah harta itu kepada yang hak. Jangan berkira dengan suami baik-baik isteri sekalian. Jangan berkira jangan berkira dengan anak, jangan berkira dengan adik-beradik yang susah, mak saudara yang susah, kalau kita nak jadi wajah yang bercahaya. Subhanallah, alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak pusing sekejap biar nampak. Okey, Dik, tolong pusing. Okey. Ada soalan? Ada soalan ke? Jangan banyak soal. Sebab masa dah lebih, satu lagi. Sebab saya, Masya Allah, terima kasih yang melihat di LB. Berapa orang ya tadi? Okey. Yang bersama kita tadi, bolehlah tunjuk Ustazah kan dia orang ni. Lebih kurang 4,000. Campur dengan Instagram dalam 4,000 orang lah yang turut serta. Masya Allah, terima kasih ya sahabat-sahabat di Facebook dan juga di Instagram. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Okey. Masya Allah. Terima kasih.